أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma zidni 'ilman nafi'ah warzuqni fahman mustaqima wa hidayatan lis-shawab Allahumma yassir wa la tu'assir Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik fawassikillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir Allahumma amin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Shadaqallahul 'azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil 'aziz هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا yufaqihu fid-din aw kama qala shadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala selawat dan salam kita di malam ini beramai-ramai di malam ini kepada nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga selawat dan salam kita beramai-ramai di malam ni iaitu kepada keluarga nabi dan para-para sahabat nabi sekalian alhamdulillah sama-sama kita bersyukur sama-sama kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di malam ni Allah Ta'ala kurniakan kepada kita keberkatan dan juga inayah dia sehingga kita dapat taufik dan hidayah dia dia kumpul kita, dia himpun kita di tengah padai di malam ni padai tarikah kita maka Alhamdulillah satu malam yang bersejarah bagi orang Paun Temesu ni malam ni malam yang bersejarah begitu ramai sekali sama-sama mengingati tahun hijrah tahun ulai tahun Islam
Islam dia ada tahun baru macam tahun-tahun orang lain lah. Orang lain dia ada tahun baru. Kita orang Islam pun ada tahun baru juga. Iaitu tahun baru Islam ni bermula 1 Muharram. 1 bulan Muharram, maka sapalah tahun baru Islam. Setelah orang balik daripada hijrah haji di Mekah, maka tak berapa hari, maka sambutlah tahun baru Islam, ibu-ibu, ayah-ayah semua. Maka alhamdulillah malam ni, dengan tak suka-suka tengok cuaca pun, comel malam ni neh. Tak ada hujan, tak ada mendung, tak ada gapo dak. Jadi kita selesa hidup apa ni duduk di tengah padang malam ni. Maka malam ni malam yang bersejarah, malam yang beruntung bagi adik kakak semua di kampung Temesu ni. Tak suka-suka malam ni kita dapat berjumpa silaturahim di dalam satu agenda, satu program yang dikatakan ialah ceramah agama ataupun tausiah agama. Maka malam ni insya-Allah taala mau nak cerita sikit sebanyak tentang hijrah Rasulullah ataupun hijrah para-para sahabat membawa agama sehingga kita di sini dapat rasai, dapat kemanisan Islam, dapat kita menganut agama Islam juga. Tak suka-suka kita duduk di petaning, duduk di selatan Thai nah, penuh dengan buza-buza, tapi kita dapat Islam, kita dapat rasai Islam, kita dapat agama Islam. Ini anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu anugerah, kesempatan yang baik bagi kitanya dapat kita hayati bersama-sama di malam ni, iaitu perkembangan dakwah Rasulullah membawa Islam, membawa agama setiap pelosok alam yang ada agama Islam learning naya. Ibu-ibu, ayah-ayah sidang penonton sekalian, marilah sama-sama kita bersyukur, sama-sama terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum pada abah nak lanjut lagi bercara di malam ni, terlebih dulu abah terima kasihlah kepada tuan rumah. Selaku tuan rumahnya iaitu Tok Imeh, Tok Khatib, Tok Bilal dan kanak-kanakan semua. Iaitu AJK Masjid. Dan juga iaitu Tok Nebel. Tok pengulu ni. Timbalan dia, pucuai dia, ceroboh dia, poroso dia. Tu. Juga kepada iaitu Nayuk kita. Nayuk kita ni, pengetua penterbirai iaitu kampung kita. Nayuk kita, Nayuk Oboto kita bersama dengan kita juga malam ni. Maka berterima kasih Nayuk satu kanak dia. Sekepulai lah pekerja-pekerja dia semua, yang mana satu pusat penterbirai kampung. Mungkin Nayuk tu. Maka alhamdulillah, seluruhnya berterima kasih kepada hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah di malam ni begitu ramai sekali. Sekerak padah tengok. Neh. Sekerak padah lebih. Ni sebelah ni ni sekerak lagi. Nu sekerak sebelah nu. Nu ramai sekali. Neh. Karena tengah tu panggil tempat lembah. Tempat lembah dah ada air sikit-sikit. Nak duduk tak selesa. Tu keadaan kita. Neh. Ada bertepi batah nu, Allahu Akbar, ramai. Sebelah belakang ni pun ramai juga. Tapi yang boleh tengok seramai-ramai ni, kaum ibu lah banyak sekali. Kaum ibu. Jadi kaum bapak ni kurang lah ni. Tak tahu bagali alamat kiamat dah bagali. Duduk di mana bapak ni? Duduk kukuk ni tak pagar mana? Tengok ibu belakang ni, kok-kok-kok-kok-kok bawa anak. Kok-kok-kok-kok-kok bawa anak. Bapak duduk kerek-kerek-kok. Duduk ke mana tahulah. Nih, ada duduk bucu-bucu ni. Dia rasa dia kau gelak tu, bapak lagi dah bapak. Bapak dia culah. Nah, kau ibu ni nak ayat tu penuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah. Kita orang Islam ni kita dah yakin bahawasanya kita hidup di dunia ni buat sementara je. Kita lah ni duduk dalam tengah-tengah perjalanan ni untuk nak menuju ke alam akhirat. Nabi pun duk cerita dalam hadis dia, ana walid dunia.
Tuhan Nabi dia royak kata Nabi Nabi Muhammad dia kata dia dengan dunia ni dia ibarat kata karakibin. Macam orang naik ke neraka. Ha, macam orang naik ke neraka. Macam kita naik motosikal, naik kereta lah. Duk berjalan tiap-tiap hari nyok 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 gitu. Masa duk berlalu kita ni. Umur kita bila masa duk berlalu ni daripada setahun ke setahun kau kurang, kau kurang, kau kurang dah. Ha ni tahun baru Islam ni kurang setahun dah. Kurang setahun. Tahun lalu ada lagi. Tahun ni kurang setahun. Tahun depan kurang pula. Bila duk kurang, 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 ya akan sabarlah. Apa ke umur yang Allah Ta'ala hak kepada kita. Ha tu. Nah Allah Ta'ala hak umur kita, dia akan sabarlah. Bila sabar umur itulah apa ni kita kita akan meninggal dunia, akan menuju ke alam barzakh. Nabi bercerita gitu. Nabi kata aku dengan dunia ni mati orang naik kereta motosikal. Mati orang naik motosikal dah. Dan sentiasa berjalan, sentiasa pergi. Sentiasa pergi. Sentiasa berlari setiap saat, setiap masa. Hanya Nabi kata istazalla tahta syajaratin. Hanya kita duduk jalan ni bila berasa penat, berasa letih, kita bernaung di bawah bayar tereduh. Istazalla tahta syajaratin. Kita akan bernaung di bawah bayar pokok kayu. Bila kita berasa letih, macam kita duduk jalan ke? Nah, kita duduk jalan ke tembok, ke batas tu. Jalan, jalan, jalan. Bila jauh dah berasa panas weh, kita pun tereduh, duduk wah tereduh pokok kayu. Pokok kayu mana renes, sikit tereduh, kita pun beradu letih kejap. Nawi hilang panah. Dimaki ya Nabi kau ya. Kita dah hari ni duduk, duduk, duduk tereduh di bawah pokok kayu. Mana tereduh pokok kayu? Rumah kita. Kita duduk jalan tiap-tiap hari ni, kita tereduh di bawah pokok kayu. Iaitu rumah kita buat sama taruh. Haa, tu rumah kita sebagai kata, bayangi untuk kita tereduh sama taruh. Kemudian Nabi kata selepas pada kita duduk tereduh dah, hilal letih dah, Nabi kata sumaraha wa tarakaha. Kemudian Nabi kata akan pergi dan akan tinggal. Akan pergi, akan tinggal. Tinggal apa? Tinggal pokok kayu tu. Kita akan tinggal, kita akan pergi tinggal pokok kayu tu. Yang ni tinggal rumah kita. Kita buat rumah, sebuah rumah tu, kita bernaung di bawah tu. Kita tidur, rehat situ. Kita makan di situ. Bila satu hari kita akan tinggal pokok kayu tu. Kita akan tinggal tempat rumah kita tu. Menuju mana tu? Menuju ke alam akhirat. Karena kita nak pergi sana belakang. Sini untuk sama taruh saja. Tasofia kata gapolah. Ha, tu sama taruh. Nabi pun dah royak hadis dah. Sebab tu apa ni dunia ni Nabi kata darul mamar. Ad-dunya darul mamar. Dunia ni tempat lalu lalai ya. Tempat lalu jalan ya dunia. Sambil-sambil lalu jalan nyok 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 nyok. Pastu apa? Ambil lah bekalan tengah jalan, ambil 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 kutik-kutik. Ada kulak kutik-kulak. Ha, ada buah-buah kayu, kutik buah kayu sebagai bekalan nak pergi pada akhirat. Lah ni kita duduk berjalan pocik-mocik weh. Ha, mocik-mocik nak ya, ambo sendiri pun tengah berjalan lah ni. Maka di samping-samping kita berjalan ni, kita kena pungutkan bekalan kita. Jangan terlupa. Kena bawa bekalan kita. Nanti kita nak pergi tepat sampai sana, kita nak makan gapo. Masa kita letih. Masa kita perlu kepada bekalan, kita nak makan gapo. Kalau kita tak sedia bekalan di dalam perjalanan kita. Hatu kecek mudah-mudah nak ayat kita ni. Maka akhirat ni Nabi kata, wal akhiratu darul baqa. Akhirat ni tempat kekal selama-lama. Tak ke mana-mana dah kita. Bila sampai ke akhirat esok, tak ke mana-mana dah. Duk situlah buat kekal selama-lama. Mana tu tempat akhir yang kita duk cita-cita dah hari ni? Syurga Allah Subhanahu wa taala. Hatu impian kita. Itulah apa panggil harapan kita. Itulah cinta kita dan cita-cita kita. Ha, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Bila sampai situ tak gaduh dah pocio. Yang penting hari ni kita bimbing di tengah perjalanan kita ni, takut apa?
takut kita tak cukup bekalan-bekalan. Kalau hamba tak cukup, hamba seksa di tengah jalan. Kalau demo tak cukup, demo akan susah di tengah jalan. Di sana tak ada tempat nak beretas. Di sana tak ada tempat nak penyek apa-apa nak ayat tu. Keperluan kita tak dibagikan oleh orang lagi akan datang. Kita kena sedia sendiri, kena sedia sendiri. Hari ini kita, keadaan kita hidup di dunia di hari ini. Kita kena yakin berlaku. Tu nak ayat tu. Maka dengan tahun hijrah, dengan adanya hijrah Rasulullah, kerana hijrah ni ialah memberi arti besar kepada kita. Kita selaku umat Nabi Muhammad, dengan hijrah Rasulullah, dengan ada tahun hijrah ni memberi arti besar kepada kita. Untuk apa tu? Untuk kita mengubahkan sikap kehidupan kita. Hijrah ni, asal Rasulullah hijrahnya berpindah. Berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Tu Nabi kita berhijrah. Iaitu Nabi kita duduk Mekah 13 tahun. Bila diserang oleh musyriki Mekah, bila dimenetek oleh musyriki Mekah, bila halau, bila musyriki Mekah hambat Nabi kita, terpaksa Nabi kita kena hundur diri. Bukan berarti Nabi kita menakut. Bukan berarti Nabi kita lari, tak. Nabi hundur jakah, 2-3 jakah untuk nak serai kelip pula. Apa panggil hundur cari strategi. Nabi kita hundur belakang untuk cari strategi lebih baik lagi. Untuk nak menguatkan kekuatan dia hari hari depan. Sebab tu tahun yang kelapan, setelah Nabi tinggal Mekah 8 tahun. Tahun yang kelapan Nabi kita bawa. Bawa para-para sahabat. Serai Mekah klik. Bukalah Mekah mula. Hani nak ayat Nabi kita. Susah Nabi kita. Nabi bawa agama ni Allahu Akbar. Maci-maci weh nak ayat kata. Susahlah Nabi Muhammad tak ada dah. Sebab tu kita di hari ni nak ayat kata kena usaha sedaya upaya. We jadi kita ni ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Amba masuk syurga, demo masuk syurga semua yang ada pada malam ni. Kenapa? Kita kena usaha sedaya upaya supaya kita jadi ahli syurga Allah taala. Rebah bangun tak terkira dah. Tu nak ayat kata. Kerana apa? Kerana kita hidup dunia ni kalau terjun dalam neraka tak ada arti kita hidup. Kacau nak jadi orang Islam lah, pagi petang siang malam jadi orang Islam. Nak makan cari lembu semelih. Nak makan haye semelih. Nak makan benda halal. Hak haram tak buat. Hati nak ayat kita. Nah, kita tujuan apa? Nak masuk syurga, nak jadi ahli syurga Allah Ta'ala. Larai patah Allah, kita kena tinggal belako-belako. Apa hak Allah Ta'ala larai? Apa hak Allah Ta'ala royak kita benda tak comel, kita jangan duk buat. Ni apa panggil? Kita kena usaha sedaya upaya. Bila kita masuk syurga lagi akan datang, apakah cita-cita kita di hari ni? Maka dia akan berjaya belako-belako. Pasal dia kata samrit. Jadi samrit belako. Berjaya belako. Kerana apa? Kita nak banyak. Bila kita masuk syurga Allah Ta'ala lagi kena tega pun nama di antaranya. Selain daripada kita bahagia dalam syurga dah, kita boleh jumpa dengan Nabi Muhammad. Kita boleh jumpa dengan isteri dia Khadijah. Kita boleh jumpa dengan Siti Aisyah. Kita boleh jumpa dengan isteri dia Saudah. Boleh jumpa dengan Maimunah. Boleh jumpa dengan Ummu Salamah. Boleh jumpa dengan Hafsah. Boleh jumpa semua sebelah orang isteri Nabi Noya tu. Boleh tengok sendiri, boleh salam, boleh peluk. Allahu Akbar. Yang mana kita duk belajar selama kening di hari ni boleh jumpa. Boleh jumpa dengan Serina Abu Bakar. Boleh jumpa dengan Serina Umar. Boleh jumpa dengan Serina Usman. Boleh jumpa dengan Serina Ali. Boleh jumpa dengan anak Nabi kata Fatimah, Umi Kulsum. Semua Siti Raqiyah ketemu Habib Licik. Tepung di syurga berlaku lagi kena tak. Hanya ya.
Kalau tak lagu tu kita, oh rugi besar, rugi besar, rugi besar, rugi besar. Ha, dah kita masuk neraka ke maci-maci, kau duduk tepik dalam tu lah. Duduk dengan Piawe, duduk dengan Fir'aun. Duduk dengan Haman. Duduk dengan Korun. Duduk dengan James Baker. Duduk dengan Lee Kuan Yew. Duduk dengan Simon Peres. Tu no ayat tu. Penetai-penetai Islam di atas dunia no ayat tu. Ha, tak ada artis ke habuk kita. Hidup merana kecewa dalam neraka esok. Sari demi sari, sari demi sari, tak ada, tak ada, tak ada dah. Kekal buat selama-lama, tak ada arti kita. Hari ini ayat kita. Nah, jadi hari ini gena-gena kena usaha. Kita kena usaha, kita jadi ahli surga lah, tak ada. Rebah bangun tak ada kira dah. Rebah bangun tak ada kira dah. Kerana Nabi kita bawa agama nak boleh hijrah ni, Allahu Akbar, ibu-ibu. Susah sekali nak ayat Nabi kita. Nabi kita belawai, 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 belawai. Nabi duduk Mekah 13 tahun bawa agama. Nabi kita duduk di Mekah 13 tahun Nabi kita berdakwah. Ajak manusia sembah Allah. Ajak manusia sembah Allah. Larang orang buat jahat. Larang orang buat jahat. Hani nak ayat kada eh? Kada eh Nabi kita bawa agama dulu. Bukan mudah. Kira mudah tak mudah kalau kita ada cekak ke tak? Kalau kita ni ada kuasa ke tak? Kalau kita ni ada semangat ke tak? Kalau macam Rasulullah. Kira dalam Mekah mula-mula masa jahiliyah. Nabi kita sorang yo Islam. Semua tu semua tak kong. Pak kita berserak dah kalau kita sorang. Supaya dengan kita nak dakwah hari ni hidup dalam kampung orang sia. Kampung orang buzah. Semua-semua tokong berlaku. Semua beralur berlaku. Kita seorang Islam. Kita berasa kuasa tak dalam kampung tu. Kita nak mengislamkan semua buzah-buzah yang ada dalam kampung tu. Kuasa tak kita? Eh, tak kuasa. Amba tak jamin, tak jamin. Nak berdakwah lagu mana pada kiki dia heningnya. Kiki dia hening lagi kelip berat kita. Hani nak ayat ke Nabi kita duduk dalam Mekah. Selama 13 tahun ni Mekah, Allahu Akbar. Tapi 13 tahun ni Nabi kita berjaya samrit. Tapi nak boleh samrit, Allahu Akbar. Berapa kali Abu Jahal? Berapa kali Abu Jahal serai ke rumah pak saudara dia, pak nakir dia. Untuk nak berhentikan Nabi kita. Nak wi Nabi kita tu beradukan dakwah dia. Usaha musyriki Mekah ni habis-habis. Mari bui tawarai kepada Nabi kita. Sehingga Abu Jahal pergi jumpa dengan pak saudara Nabi. Pergi jumpa dengan pak saudara Nabi. Suruh pak saudara Nabi royak ke Nabi kita Muhammad tu. Biar dia beradulah dakwah tu. Dia duduk kacau sangat dia nak gapo Muhammad tu. Boleh orang lari tak reti dia nak gapo sangat. Hei Abu Talib, meroyaklah anak saudara tu Muhammad tu. Kalau dia nak ke tamnaik pekak dalam Mekah, kalau dia nak tamnaik, aku nak letak dia jadi ketua besar dalam Mekah. Kalau dia nak kepada kekayaan, aku nak kutip habis kakak mah dalam orang dalam Mekah, aku nak wik dia. Kalau dia nak ke orang tina jangok, aku nak pilih hak mana jangok dalam Mekah, aku nak wik dia. Asal dia royak, nak gapo dia kacau sangat. Tu tengok usaha puak-puak musyriki Mekah. Nak wi Nabi kita beradu. Dia gamak ke Nabi kita nak ke benda duk berdakwah. Tak ada, Nabi tak ada. Nabi nak sapakan risalah Allah Subhanahu wa taala. Kan tak capai dengan Nabi kita, Allah kita tak sapa Islam sini ngaya tu. Tak sapa sini Putumusu ni. Putumusu ni jauh lagi lah. Duduk dah hutan jauh dengan bandar tu. Dengan naga jauh, dengan jalan jauh, dengan petani jauh. Kau jauh lagi dah sampai sini. Hari nak ayat kata kalau tak. Tidak ada kesungguhan Nabi-Nabi kita. Nah, tidak ada kesungguhan Nabi kita dan para-para sahabat dia. Hari nak ayat kata. Hatu serengi musyriki Mekah pada awal-awal Nabi kita berdakwah.
Suruh Nabi kita beradu, 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 beradu. Tapi Nabi tak beradu kerana Nabi tak ada nak benda dak. Oh, kalau Nabi nak pekak, orang nak tok huana. Nak tok naik rata menteri dalam kah. Tu nak ayat tu. Kalau Nabi nak kaya, Abu Jahal nak kutip mah-mah. Nak pungut mah-mah orang dalam kah, nak ui ke Muhammad belakang. Tengok. Hari ni ayat tawaran. Nabi Muhammad gitu lagi orang nak ui tawaran dah. Benda ni ayat tu. Kerana manusia ni dua tiga perkara ni ya. Nah, manusia ni dua tiga perkara ni ya. Dia tak ada lebih dah manusia. Sebab tu orang di hari ni dia nak ni ya. Kalau dia jadi apa? Nak kaya. Tidak nak pekak. Tidak kan nak orang tino. Tiga ni besar sekali. Kau kena ambo lagi berat dah. Kau kena ambo padat. Berat pakai tinggal Islam. Pakai kadas kat tu Islam nak ayat tu. Tapi Nabi kita ia tak bukan nak tu dah. Ia nak sapa risalah Allah kepada manusia semua. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah akan Tuhan kamu. Tu nak ayat kata Nabi berdakwah ajak orang sembah Allah Taala. Kita ada nak lain. Nak sebarkan agama suci kepada hamba-hamba Allah. Daripada manusia hidup dalam kegelapan, kejahilan, nak jadi cahaya terang menerang sucinya. Ha, tu Islam ayat tu. Kenapa tu? Karena agama Islam ni agama Allah. Agama Islam ni agama Allah. Jadi Nabi dia nak hatakan, dia nak sapakan agama Allah kepada manusia. Sebab tu Nabi tak ada tujuan gapo. Demo nak wi duit pun dia tak si. Demo nak letak pekak pun tak si. Orang nak wi tina jangak pun tak si. Nabi hidup bukan kuamai dah. Sabit tu bining dia ni bujel belaka. Bujel belaka-belaka. Sorek je anak dara. Ha, tu nak ayat tu. Nabi kita. Sorek je anak dara. Siti Aisyah sorek tu je anak daranya. Tapi tak ada boleh anak sorek bu. Hak lain bujel belaka. 10 orang lagi bujel. Bujel, bujel. Mula-mula nikah lagi Nabi kita tengok. Nyetan hak bujel umur 40. Allah, kalau kita tak cerak. Oh, kita baru nak bini umur 25. Ni bertarah 40. Oh, iling kepala. Tapi Nabi dah, Nabi nikah. Tengok Nabi kita nikah dengan Khadijah. Khadijah umur 40, Nabi nak lagi. Kerana Nabi bukan nak kepada retina jangak dah. Bukan nak orang muda dah. Nabi nak pada benda lain. Nabi naknya nawi agama ni biar berkemal, 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 berkemal. Sehingga dalam kau habis licin. Hak dak sembah tak kong habis dalam kau tu. Masuk Islam habis licin. Allah bijak sungguh Nabi Muhammad. Kita tak nak kecek, nak cari lima orang masuk Islam pun sedak cerak. Nabi hak dia sore dak klik-klik. Nabi sorang dalam kau dah klik-klik-klik-klik Islam. Boya nikah dengan Khadijah, dua orang. Duh, tak lama Nabi gimik Zainal Ali mari pera di rumah dia umur 10 tahun. Tiga orang. Duh, tak lama Khadijah kata ada orang yang sorang hamba. Nama Zaid bin Harisah, dia ambil pera. Empat orang. Islam mula-mula, empat orang. Duh, tak lama Abu Bakar masuk Islam, lima orang. Duh, tak lama Nabi kita royak-royak Saidina Uthman masuk Islam, ni orang. Duh, tak lama Saidina Uthman masuk Islam, lama-lama Abdul Rahman bin Auf masuk Islam, ni tujuh orang. Lagu tu lah Nabi kita, lagu tu lah, lagu tu lah. Mula sikit-sikit. Di tepi Baitul Lah, tak kena berkecek lah. Tak kong yak kuling agoh. Ada besar payah, ada besar batenyu, ada besar batai pisek dah berlaku. Oh, ada macam-macam, hak pala jambu, hak pala kutu. Ada berlaku nak yak tu. 390 ekor duk keliling Baitul Lah. Ha, pakai kau tengok. Kau lah rumah dah nak kejar, lah rumah.
Lai rumah ni ada belakang. Cokoh, cokoh, cokoh lai rumah. Supaya orang siala ni. Supaya orang siala ni dah. Tu Nabi kita berdakwah nak ayat tu. Gida royak risalah Allah. Gida royak kesucian agama Islam. Nabi kita belaca, baca ayat Quran hak turun Nabi kita. Ha, Nabi masuk ke rumah ke rumah, rumah ke rumah. Nabi tak ada kerja lain dah. Sebab tu Nabi tak kira makan ada makan, tak ada puasa. Nabi kita. Pakai dia tak ada kira cari ke cari, tak ada kira buruk ke buruk, tak ada kira dah. Tu Nabi kita. Tanah tak ada sikit buk. Nabi pernah royak kepada anak dia Fatimah. Wahai Fatimah, ayah ni tak ada milik gapo harta dunia. Tak seharaplah Fatimah. Kata ayah nak tinggal harta dunia tak ada, ayah tak ada Fatimah. Tu Nabi royak ke anak dia sendiri Fatimah. Anak bosu dia dengan Khadijah. Tapi baik dengan Siti Aisyah. Ha, tengok. Kita anak tiri dengan mak tiri siap dah. Dikai bayar kita. Ha ni kita tak agak, Islam kita tak agak. Islam kita berbual mengaka, tak agak, tak agak, tak agak. Ha, tu noyak tu. Ha tu keadaan noyak tu Nabi kita. Nabi kita permulaan noyak nak boleh ke hijrah. Nak boleh ke hijrah noyak tu, Allahu Akbar. 13 tahun. 13 tahun Nabi kita. 10 tahun mula-mula tu Khadijah mati. Khadijah mati tegak, Nabi kita serabutlah. Hari Khadijah mati, Nabi teriak. Merah mata Nabi kita teriak, teriak, teriak. Dua ya Tuhan, ya Allah. Ya Allah, Khadijah ku tak ada dah, ya Allah. Khadijah ku pergi dah, ya Allah. Bagilah rahmat sebanyak-banyaknya kepada dia, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ku tak ada dah Khadijah, ya Allah. Khadijah lah orang batu perjuanganku, ya Allah. Nabi kita berdoa dengan Tuhan, dua ya Khadijah dia tak ada dah. Bila Khadijah dia hamuh nafas. Allah belah makcik weh, Nabi kita nak bercerai dengan Khadijah. Isteri hok mula-mula. Saya Nabi kita anak boleh ni orang Khadijah. Tengok dengan Khadijah. Umur 40 boleh ni orang lagi. Pak kalau Khadijah tu untuk mesu ni boleh ke tak lagi? Sampai waktu tak ada dah, tak ada jalan nak remak dah. Tak tubik dah ni orang. Tapi Khadijah Muhammad ni orang lagi umur 40. Hani dalil kata Khadijah nonok sungguh ke Nabi kita. Dalil ke apa tu? Boleh anak. Haa, dalil boleh anak Khadijah dengan Nabi kita. Ni orang. Belum Nabi kita boleh dua orang dah. Dengan pak dulu. Haa, Khadijah belum dengan Nabi kita dua orang tu laki dah. Dua orang tu laki dah. Khadijah dengan Khadijah saat ni tu. Belum pada belum pada Nabi kita dua orang dah. Boleh anak dina seorang, boleh anak jatah seorang. Tu laki hok sama muda cerah. Nikah hok yang kedua tu laki mati. Duk bujang, bujang, bujang temu dengan Nabi kita. Nabi kita ni tu laki yang ketiga dah. Tu nak ayat tu Khadijah. Boleh lagi ni orang. Boleh ni orang ni kita reti kata Khadijah nak sungguh. Tak ada kerja ke apa Khadijah. Serah tubuh kepada Rasulullah. Dia mujurkan untuk laki dia umur 25. Tengok tu nak ayat. Butung Khadijah. Sebab tu harta kekayaan dia habis. Dia curah. Dia bagi kepada Nabi kita untuk belanja dia lah perjuangi Rasulullah. Hani Khadijah. Ambillah Rasulullah. Ambillah Muhammad harta aku ni. Wak berjual lah. Wak lah. Wak lah. Wak lah. Ni Khadijah nak ayat tu. Bantu perjuangi Rasulullah. Siapa Nabi kita berjaya dalam perjuangan ini? Dekat dia nak mati, tahu ke tak? Dekat dia nak mati, dia pesat. Dia minta maaf kepada Nabi kita. Ya Rasulullah, maaflah kakku, ya Rasulullah. Aku rasa tarak dah, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, maaflah kakku, ya Rasulullah. Aku ni rasa tarak dah, ya Rasulullah. Maaflah selama aku jadi binimu, ya Rasulullah. Aku tak tahu muni puah ke dah layaniku masa aku jadi binimu, ya Rasulullah. Maaflah kakku, ya Rasulullah. Maaf banyak-banyak, ya aku takut berdosa, ya Rasulullah. Tu Khadijah belum nak hamun apa. Tu rakyat seorang isteri dengan suami. Seorang isteri dengan suami noyak tu. Sehingga dekat-dekat dia nak meninggal, dia kata gini. Hei Fatimah, pergi royaklah kepada ayah. Fatimah pergi royak kepada ayah. Ayah duduk luar. Tu hari dia nak meninggal dunia.
Fatimah pun marilah. Dia panggil Fatimah. Fatimah, Fatimah, Fatimah mari star Pak Mama ni. Fatimah, Fatimah mari star Pak Mama ni. Fatimah pun marilah Pak Mama dia. Anak bosu dia. Ni Fatimah nak ayat tu. Mabuk Fatimah mari dia peluk Fatimah. Ha, dia peluk Fatimah, dia pegang Fatimah, Fatimah. Fatimah tu bik gila luas tadi, gigi royak kaya. Gigi royak kaya kata, "Mak ni pesek. Mak ni pesek." Fatimah gigi royak ke? Gigi royak kaya kata, "Doa gatik ke mama ni. Wi ayah doa gatik ke mama, jangan wi sakitlah, mama nak mati ni." Tu Khadijah pesek ke Fatimah. Suruh gigi royak ke Nabi kita di luar pagar. Nabi kita dah terima wahyu dengan Jibril ketika tu. Ha tu, Fatimah pergi royak ke ayah ke? Wi ayah doa ke mama kata, jangan wi sakitlah mama nak mati ni. Tu minta. Yang kedua yang kata apa? Pergi royak ke ayah ke? Kata mama minta kain serbet ayah selat. Pergi royak ke ayah kata mama minta kain serbet ayah selat. Kain serbet ayah pakar mula-mula terima wahyu Iqra. Royak ke mama tak ada kain ayah. Mama nak buku gapo, banyak mama ni kain tak ada. Cuba tengok. Ha ni pak cik mocik nak ayat tu. Siapa Khadijah ni habis pakai? Sekaya-kaya Khadijah dalam Mekah. Habis harta dia nak ayat tu. Demi perjuangan Rasulullah. Dia pakai dirkat dia nak mati pakai kain tapung. Pakai kain tapung Khadijah. Siapa dia minta kain serban Nabi selak untuk nak nak buat kain kapal dia. Suruh anak dia pergi royak, minta ke ayah. Pergi royak ke ayah pergi Fatimah. Kata mama minta kain serban ayah selak. Kain serban ayah pakar mula-mula terima wahyu ya Fatimah. Fatimah pergi. Fatimah pergi masuk Nabi kita sudah dah. Ha, sudah terima wahyu dengan Jibril dah. Nabi dah nyetak luar pagar. Dah nyetak luar pagar rumah Khadijah. Fatimah masuk pergi, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Nabi dengar suara Fatimah, Nabi kejut tengok. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Nabi tanya, "Apa apa Fatimah?" "Heh, apa Fatimah?" Fatimah masuk, "Pak ayah ya." Masuk, "Ayah, mama pesek ayah." "Ayah mama pesek." "Mama pesek apa Fatimah?" "Mama suruh doa ke dia hati ayah. Mama sakit, mama sakit nak mati dah ayah. Ayah tahu dah mama tak harap nak mati dah. Mama suruh ayah doa kata dengan Tuhan jangan bagi sakit lah roh dia nak tubik pada badan." Nabi duduk dia, Nabi duduk dia. "Ayah, so lagi mama pesek. Mama minta kain serbet ayah selak. Kan mama kata dia tak ada kain nak buat kapal dia dah dia mati. Nak baruk gapo mayat dia tak ada kain ayah. Dia minta kain serbet ayah." Nabi kita bila dengar rayuan terakhir Khadijah bangun sudah. Bangun masuk dari rumah dah nyok 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 masuk dah. Masuk Khadijah dia teriak. Nabi kita pergi peluk gain. Peluk Khadijah, Khadijah dia teriak. Dia minta maaf ke Nabi kita, "Ya Rasulullah, maaflah kakku. Maaflah kakku ya Rasulullah. Selama aku jadi binimu ya Rasulullah. Aku bimbang takutmu tak puas hati dengan layanku ya Rasulullah. Aku bimbang takutku berdosa denganmu ya Rasulullah. Maaflah ya Rasulullah, aku tak rak dah, aku nak mati dah ya Rasulullah. Aku nak minta kain selah kamu ya Rasulullah. Aku nak minta kain serbanmu selah ya Rasulullah. Aku tak ada dah kain nak buat kapal mayatku. Aku habis dah harta aku wi kamu belaka dah ya Rasulullah. Aku hebah pada mu belaka dah untuk buat perjuangan ya Rasulullah." Rasulullah. Nabi kita teriak, teriak, teriak. Tu di akhir hayat Siti Khadijah. Hani ibu-ibu nak ayat kata. Ni kesusahan Rasulullah. Dalam perjuangan Rasulullah. Lah sekali akhir sekali Khadijah kata ini besar. "Ya Rasulullah, aku nak minta musabah, musabah ya Rasulullah. Mu jangan gaduh ya Rasulullah, musabahlah. Nanti orang lemkoh, nanti orang kapil lemkoh ni masuk Islam habis. Nanti orang Mekah masuk Islam habis ya Rasulullah. Minta bagi musabah ya Rasulullah. Minta musabahlah ya Rasulullah. Aku tak ada nak tengok, aku tak ada nak tunggu dah. Aku tak ada nak tengok dah kejayaanmu ya Rasulullah. Aku tak harap aku nak mati dah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, maaflah aku ya Rasulullah." Dusta ya noya tu.
mana. Nabi kita pergi tangi korijoh, Korijoh ni gak biya. Nabi dak jatal king. Nabi dak talkin kan Khadijah, la ilaha illallah. Ya Rasulullah, ma'ala kaku ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ma'ala kaku ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku takut berdosa ya Rasulullah. Aku isterimu ya Rasulullah, ma'ala kaku ya Rasulullah. Ingatlah pesan aku ni ya Rasulullah. Nabi pun la ilaha illallah. Dia ajar talqin, panggil talqin, dia ajar mengucap. Akhir sekali Khadijah bila dia tak agak dah, dia pun mengucaplah la ilaha illallah. Ninggal dah Khadijah. Habis sun apa? Nabi kita ni gok, tak tahu lah, teriak. Air mata berak. Dah. Teriak Nabi kita. Ni isteri pertama ibu-ibu Najat tu. Ni kehidupan Rasulullah berdakwah. Ni perjuangan Rasulullah begitu besar sekali. Ni Najat tak ada. Isteri kesayangnya dia tak ada dah. Khadijah habis. Lepas pada Khadijah siap dah, Nabi buat akad tangi. Ya Allah. Ya Allah, Khadijah aku tak ada dah. Ya Allah. Ya Allah, tak ada dah isteri yang ia selalu sumengit, ia selalu bantu aku ya Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, tak ada dah isteriku dah meninggal dah. Ya Allah, ya Allah, Khadijah tak ada dah. Ya Allah, bagilah rahmat kepada dia sebanyak-banyaknya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nabi kita teriak belak-belak. Tu dah ayat tu Nabi kita berdoa pada Khadijah. Tu dah ayat. Haa, tu dah ayat. Sebab tu Nabi kita bila berjaya buka Mekah lagi akan datang. Nabi hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah 8 tahun. Ibu-ibu ayah-ayah nak 8 tahun tinggal Mekah. Karena Abu Jahal nak kerak-kerak dia, nak bunuh dia. Ni nak ayat Nabi kita bawa agama. Giduk Mekah 8 tahun, tahu ke tak? Giduk Mekah 8 tahun, musyriki Mekah tak puas hati dengan hijrah Rasulullah. Tak puas hati dengan hijrah Nabi kita ke Madinah, tak mati. Dia nak bunuh, peracangin nak bunuh Nabi kita. Tapi Nabi kita terlepas. Nabi kita baca waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim sadda fa arsaynahum fahum la yubsirun. Pada hijrah Rasulullah agak kapi tak nampak. Nabi kita keluar daripada rumah. Keluar pada rumah noyak tu jenera habis. Orang mai likung rumah Nabi kita. Dengan ayat yang Nabi baca dari surah Yasin saat ni tu. Tak nampak, jenera habis. Nabi kita terlepas perak. Tu noyak tu. Nabi mari duduk di Madinah 8 tahun. Demonu mari duduk serah. Berapa kali tahu dah ibu-ibu? 8 tahun Nabi mari duduk di Madinah. 83 kali peperangi. 83 kali peperangi 8 tahun duduk tu. Ada yang jadi perai, yang tak jadi perai, ada yang tak mari gulawai, tak mari macam-macam. Tu nak ayat kata, catatan sejarah, Rasulullah bawa agama sampai ke Madinah. 8 tahun Nabi kita duduk Madinah, 83 kali peperangi. Kecil besar tak nak kira. Hak Nabi masuk perai sendiri dalam padang. Nabi turun daripada perai sendiri, cabut pedai, pong-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 
peperangi. Musuh Nabi kita perang dengan pedang 27 kali. Hari ni ayat. Ni Nabi kita ni ayat tu. Allah, Allah banyak-banyak. Kita reti kata apa? Reti kata orang bukan Islam yang tak puas hati dengan Islam. Perak. Orang bukan Islam dia tak puas hati dengan orang Islam. Maka bila dia tak puas hati, macam-macam dia racung. Macam-macam peracengil dia. Macam-macam dia wangpen. Gino, nawi mampu Islam. Sejak pada Nabi sampai ke hari ini. Orang tak senang hati dengan Islam. Hani nak ayat pada fuad kita. Kenapa boleh orang tak senang hati? Kerana Islam ni agama sebenar.
Islam ni agama sebenar. Islam ni agama syurga. Islam ni agama bahagia. Sebab tu orang deki sangat-sangat. Orang yang bukan Islam tak berhak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang Islam berhak untuk masuk syurga Allah Taala buat kekal selama-lama. Hani ibu-ibu ayah-ayah nak royak. Ni kesucian Islam. Sebab tu Islam ni kemoncak. Sebab tu orang Islam nak royak tu tegak dalam pendirian dia. Hani nak royak tu Islam. Karena Islam ni agama Allah. Islam ni agama Allah. Orang lain bukan agama Allah. Orang lain tu yang tak jamin agama dia. Tak ada masuk dalam jamin ni. Perakan Allah. Dah. Karena tu yang royak siap dalam Quran. Inna dina indallah. Sesungguhnya agama di sisi Allah. Agama Allahnya Al-Islam. Agama Islam. Kita duk pergi agama Islam ni tahu tak piyo tuwe. Piyo tuwe Islam ni Allah. Nabi Muhammad tu pesuruh yo. Orang hak sebar wisapa kita. Kita panggil kata Tok Mandu. Tok Mandu Nabi Muhammad ni untuk siapa hak tuhe kita. Pasal tuwe agama ni tuhe. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah, agama Islam so ya. Sebab tu kita learning dak agama Islam dah. Kita dak kenal dah dengan apa ni? Dengan garis Allah dah. Kita pegang betul dah ahli sunnah wal jamaah. Kita bahasa kasihlah Islam di hari ni. Wui bahasa kasih Islam. Jangan wak main-main dengan Islam. Hari ni kita dak dah dunia kita nampaknya wak lekeh-lekeh. Dengan Islam kita buat lekeh-lekeh. Kita tak tahu ke kata Islam nak bawa kita pergi ke syurga. Islam nak bawa kita pergi syurga. Janji-janji Allah Taala kepada kita bila kita betul dengan Islam, bila kita cara dengan Islam, kita jaga Islam, kita sayang ke Islam, maka Allah Taala akan redha kepada kita masuk syurga dia. Hani noya. Sebab tu hari ni kita kena kenal hari ni. Kita kena bahasa sayang hari ini ni, semua ni. Kadang-kadang puak kita tak sayang mana. Nah, tak sayang mana, kadang-kadang lewat-lewat habis asal. Lewat-lewat habis ngorik. Buat tak kari, biar bila puasa pula puak Allah. Puasa 4-5 hari, buka puasa. Kadang-kadang dia nampak anak bulan, kulit getah. Ya kata belah. Tak tahu kata kita ni agung sekali Islam. Tidak Nabi tak kata dalam hadis. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Agama Islam ni tinggi. Tidak ada agama yang terlebih tinggi daripada Islam. Tak ada agama. Agama Islam kemocok sekali. Hadut tinggi sekali agama Islam. Di bawah tu agama macam-macam. Agama Hindu, agama Buddha, agama-agama semua luar tu berlaku. Islam duk kemocok, duk lik tinggi sekali. Tu Nabi kata al-Islam ya'lu wa la yu'la alai. Islam ni tinggi, tidak ada agama lebih tinggi pada Islam. Islam lah tinggi sekali. Pak kita buat bosan apa lagi? Hari ni kita jaga ya makcik. Jaga wi molek. Apa maksud jaga? Semayang wi dalam waktu molek. Semayang jangan tinggal. Semayang dengan belajar. Semayang wi tertik turning. Semayang dengan ikhlas. Ngatik dengan ikhlas. Jaga kebaikan kita. Jangan duduk baloh. Pakat-pakat wak amal. Pakat-pakat banyak lah. Pakat-pakat wak khairat lah. Kerana kita nak mati dah. Ha tu panggil jaga Islam. Tu jaga Islam no, ya. Tu barulah kita nak dapat syurga Allah Ta'ala. Ha tu no, ayat tu. Nah, tu no, ayat kata. Nak dapat syurga Allah Ta'ala. Kena jaga. Kena jaga. We kena berasa saya ke Islam. Ha tu. Hari ni kita tengok kita orang Islam asal tapi tak jaga Islam. Tak harik kamu dah tengok tak harik. Orang bukan Islam ni hungar masuk agama Islam. Orang bukan Islam ni hungar.
Orang bukan Islam ni teriak nak masuk Islam. Hari ni tahu dah orang masuk Islam ramai tahu dah lagi pak kita. Puak-puak mak saleh dah di Europe ni. Hari ni pakak masuk Islam macam berjuta-juta orang dah. Kita tahu dah lagi. Nangam cakawan berapa orang masuk Islam cuba taik dalam kuka. Nambek orang mak saleh berapa orang masuk Islam. Orang dah jaga bot-bot Kristian berapa orang hari ni masuk Islam. Pakak masuk Islam habis dah hari ni macam kalau tak mati ambo 15 tahun lagi ke datang, boleh tengoklah apa lagi benua Eropah akan jadi negara Islam. Tewip Jurok akan jadi agama Islam hari ini. Karena Presiden Jerman sudah pun bui ucapan siap dah. Sudah taleng di dalam pemberita dia. Dia kata sikit lagi dalam 15 tahun lebih kurang lagi di negara-negara Eropah. Apa lagi praktik yang di Tewip Jurok akan jadi Islam seluruh. Kerana orang tinggal habis agama lain. Hari ini orang pecah dah. Masalah pecah dah. Tubik dah kata agama Islam, agama hak teaching, hak Allah. Tu nak ayat hari ni. Sebab tu masalah hari ni banyak masuk. Tengok dalam, tengok-tengok. Ha, ni macam orang Cina, ayat kita pakai khabar kita. Kita sebagai tuan agama Islam asal. Allah tak erak. Duk lilak, lilak, lilak. Oh, ibarat kata anak getah, anak nakal. Daun kuning ya. Daun pun ada dua tiga lah yang luruh habis dah. Mampu tak mampu tapi gaduh. Li. Dia kata apa? 15 tahun dah, tak ada cabai lagi. Cuba kau kita pakat lerah-lerah. Buh baju dia tolong jiru kat sikit kita ni. Ingat kata kita ni orang. Okay? Orang cung, dia orang beruntung dah. Kita sebagai orang Islam tuai yang asal. Kita dapat Islam dengan peri-peri. Tak ada musuh perai dapat kita. Boleh dengan peri-peri Islam. Apa cari mana? Nak cari mana sebab kita ni? Orang lain nak boleh Islam rebah terguling. Para sahabat gugur di medan perai banyak mana? Syuhada sahabat Nabi banyak mana nak mempertahankan Islam di masa dulu. Nak bawa Islam sampai bergadai nyawa tikar di kafe mati kuning dah. Tengok perang Uhud banyak mana. Tengok perang tu perang ni semua tengok banyak mana. Nak pertahankan Islam. Kira 8 tahun Nabi kita 83 peperangan. Kan orang tak puas hati dengan Islam. Hati boleh nak wui Islam tu mampu. Tapi tak ada arahlah Islam ni agama Allah. Agama Allah dia tak akan mati agama Allah. Kerana ada Allah duk jaga. Supaya kita tekan wah bola dalam air lah. Islam tu ibarat lagu tu. Kita tekan wah bola dalam air, tekan bola lepas plum. Naik semula. Supaya tu dah Islam. Tengok di plastik tak ada beradu lagi duk perang. Mati dah listrik? Tak ada. Kau banyak dah. Kau ramah dah. Hani nak ayat tu Islam. Ugama Allah, ugama Allah. Hani kesusahan Rasulullah nak ayat tu. Kesusahan Rasulullah bawa ugama. Oh, kalau demon ni tak ada bawa ugama. Kalau demon ni tak sungguh, tak sapalah apa tu mesu ni. Okey, kau ni tak tahu ugama apa. Boleh jadi ugama peran kau ni. Ugama Hindu. Boleh dia semua api kau ni tahu. Tak ada semaya bad, tak boleh dengar bad tak. Hatu nak ayat kata. Haning pada tempat kita dulu ni agama perang. Di petani dulu agama perang. Hak usai sekali. Haning nak ayat kata. Kita boleh dengar Allah dengan peri-peri, dengan peri-peri. Ngocak 25 syahadah jamin tu nenek kita dulu lagi dah. Sampakah hari ni kita dapat Islam. Haning kita kena bahasa saya, ibu-ibu ayah-ayah. Sebab tu munasabah dengan tahun hijrah. Tahun baru Islam ni. Cuba kita pakat cari titik-titik kesedaran. Cuba kita cari titik-titik perubahan. Untuk nak tingkat lagi amal ibadat kita, kehidupan kita. Lebih maju dan lebih marah ke depan lagi. Han kita orang Islam kena tengok. Jangan duk cakap. Buat apa tu? Ada agama.
Tak pergi ke orang duk ngajar sejik tu. Hau tak ada. Duk main di kedelak tu lagi tak erak, tak erak. Orang pergi ke mana toh dah, naik pas ke bulan dah. Naik awakat, naik angkasa dah kita duk tak jemurai lagi. Duk kemeh hangguk lagi tepi tembok ke Allahu Akbar tak ada dah. Oh, hari ni nak ayak tu kita hari. Hari ni tak ada masa dah untuk kita nak buat main-main. Kita nak buat lengoh-lengoh dengan agama tak boleh dah. Hari ni semata-mata kita nak tekad. Kena tekadkan amalan kita tak ada dah. Kena buk. Kena serai. Apa saja menjadi bekalan kita di akhirat esok, hari ni lah peluang untuk kita. Lebih-lebih lagi sedekah jariah. Sedekah jariah ibu-ibu, Allahu Akbar. Sedekah jariah ni kot, tak ada dah lah kita. Hari ni bekalan waktu kali. Kalau kita masih duduk lagi, duduk cokoh lagi hari ni, tak ada bertobat dengan Allah Ta'ala lagi. Bila-bila kita? Bila masanya kita nak bangun? Masa kita nak kejarkan amalan-amalan kita untuk menjadi bekalan di akhirat lagi ke datang? Tak ada dah. Kerana Malikil Maut ni 70 kali sehari semalam. Malikil Maut 70 kali sehari semalam ke rumah kita. Ni ambo ni 70 kali malaikat mari tengok. Mana Baba Suh Hatri? Tengok, ada sini alat ni. Riung, buak. Dia terbang dia perak sayap nanti tu. Dia sehari mari pula. Oh, dah ada lagi. Tak balik lagi. Ha-ha, dia kata. Ha, tengok. Kira 24 jam, 70 kali Malikil Maut mari itah ni. Demo sore-sore. 70. 70 belakang. Tok Imeh 70, Rayuk 70, Tok Nebel 70. Tu nak ayat kata. Dia dah tengok nanak-nanak tu. 70 kali. Lepas cuba kita lima bahagi tengok. 70 ni dengan 24 jam ni berapa minit sekali. Ha tu kira. Demo kira sendirilah. 24 jam dibahagi 70. 70 kali. Berapa minit sekali mau tengok. Ha ni Malikil Maut. Jangan dia buat sedap. Kita tidur duduk lengok bunyi. Malikil Maut tengok. Oh tidur. Tak apalah tak masuk lagi. Kalau dia tengok orang masak dah kak. Gini tu, siapa masa dah, dia ambil dah, ambil, setak dah. Ha, banyak mana orang mati lah tidur, banyak mana. Mati tak sedar banyak mana. Bini gerak pagi hari bapa subuh. Bini gerak subuh, wemong, hei, bangun. Apa kerakung dah. Kerak dah, jadi mayak dah lah, teriak bini. Menangis bini bila tengok suami dia dah meninggal di dalam tidur. Banyak mana kita tengok. Hak ni bila siapa ajal. Karena Malikil Maut dia dah tengok kita, dia tengok sentiasa tengok kita. Sentiasa ziarah kita 70 kali, 70 kali. Bila siapa masa kita tak tahu. Kita sedang tidur. Ha, kita sedang berjalan, kita sedang makan. Kita sedang main, kita sedang tak nak kira lah. Di mana-mana saja maka Malikil Maut dia ambil roh kita. Dia setok, dia setok, dia setok. Banyak mana orang meninggal dalam tidur. Ha, dalam tak sedar. Sebab tu kita nak tidur, secomel-comelnya kita ucap la ilaha illallah. Tidur sudah. Kita cadai kata kalau kita pergi meninggal dalam tidur pun tak ada gapo dah. Nabi kata man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa dia dapat ucap perkataan yang akhir di mulut dia, tidak ada selangi apa-apa dah, mati dengan keadaan itu, Nabi jamin kata masuk syurga orang ni. Ha ni besar tak besar. Sebab tu kita kena mengucap. Kita kena ucapkan kelimah la ilaha illallah sebelum kita nak tidur. Patut tidur tak sedar dah. Kalau pergi mati pun tak ada apa dah. Syurga, syurga. Nabi kata wajib syurga. Ha ni ibu-ibu nak ayat tu ni. Ha tu. Ha ni ajaran Islam kepada kita. Sebab tu munasabah dengan tahun hijrah ni. Kita carilah titik kesedaran. Carilah kita cari titik perubahan dalam hidup kita.
Lebih-lebih lagi muda-muda, mudi-mudi. Wairun, wairun, wairat, wairat. Gino tu untuk masuk masjid gatik di hari ni. Tidak. Hari ni kena helak anak-anak kita wigi sejik. Hani pocik-mocik nak ayak tu. Kerana selama kening kita tengok pemuda-pemudi tak pergi sejik. Dia berasa kata masjid ni sepatut dengan orang tua. Tidak. Seolah-olah kata gitulah. Masjid surah ni, tempat ibadat ni sesuai dengan orang-orang tua. Orang-orang berumur, orang-orang tua, ada pun orang muda duduk ke rumah-rumah biasa. Hal ni tak betul ni. Noya ajaran lagu ni tak betul. Perasaan lagu ni tak betul. Hari ni nak buat macam mana kita orang kampung? Hari ni kita nak buat lagu mana tuk-tuk pemimpin-pemimpin serumah? Kita nak helak, kita nak gayakan pemuda-pemudi kita hari ni. Biar kita galak lebih banyak ke masjid. Kerana Amor duk tengok di hari ni, anak-anak kita mengaji agama belaka. Mengaji agama belaka. Tiap-tiap sekolah tu penuh. Pakat berubuk. Pakat berubuk pelajar-pelajar baru. Noyak tu. Nah, tapi kita tengok hari ni, mengaji banyak. Sekolah banyak, budak belajar banyak ramai. Pagi-pagi tiga buah kereta dalam suci-suci kampung. Kampung yang besar sampai lima buah kereta. Duk aku anak sekolah pergi ngaji sekolah Arab. Tayar dapet, kereta tu beberapa, congik, 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 congik. Tapi di mana puak ni empat buah kereta tak ada mari sejik sore habuk ni. Hari ni kita kena sedar ibu-ibu noyak ni, semua ada-ada rumah padai ni. Kerana kita ada anak cucu belaka. Kita kena ada anak belaka. Kita nampak dah hak muda royak ni. Titik ni dia mau nampak dari hari ni. Nyata tak lagi. Kata anak kita ni liar dengan masjid-masjid. Bila liar dengan masjid lah. Mula anak kita nak jadi tak terpakah. Mula situlah apa panggil? Wairas-wairas. Racung-racung. Ha, nak apa? Nak racung anak kita. Sinilah anak kita tak jadi anak yang soleh. Pasal apa? Pasal penyakit mari kena anak-anak kita. Pasal apa anak kita kena penyakit? Kerana dia jauh daripada masjid-masjid. Ha, hari-hari ni nampak tak? Nampak tak gini? Kadang-kadang tengok anak kita nak habis dah tekad teni. Nak habis dah mohok. Allah, ada sekali periksa ya dah. Tapi tiba-tiba punah dah. Tak ada. Guru kata kena. Oh, acang kata kena. Saya anak dia tu. Baru ni kerik dia molek. Moneng siapa mosam ni kerik molek. Bo mos, mos, mosi moha tu molek lagi. Bo mohuk. Jatuh kerup, 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 kerup. Gino ketum. Bis, cuk, 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 cuk. Sayangnya kepada anak-anak kita. Dulunya bersih putih. Bersih putih suci. Tetapi bila kita delok anak-anak kita tak tanpa masjid, tak pergi ke masjid. Sedangkan ngaji agama tapi tak ada pergi semaya di masjid dah. Tiga buah kereta tu ada pergi mengaji pagi-pagi duduk semaya di mana? Maghrib dengan isya ya. Terasa banyak waktu dah, dua waktu je kita nak tengok anak-anak cucu kita dah hari ni. Ngorek dengan isya ni di mana? Kalau tiga buah kereta duduk tu pagi-pagi pergi sekolah tu, mari semaya di masjid belakang. Laki puan. Oh, nascaya biber apa saf dalam masjid. Banyak. Banyak, 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 banyak. Haa, tu ni ayat tu. Nah, tapi duduk di mana hari ni? Duduk di mana? Duduk di mana? Anak kita duduk di mana? Kita terasa dah hari ni. Sini kita tengok ni puak kita ni semua. Beribu orang hari ni. Ni malam ni beribu ni. Lepas tu di mana kawan anak cucu kita tak masuk masjid? La ilaha illallah. Apa nak tengok dalam masjid ni? Allahu Akbar. Ada hak tua-tua. Ada hak tiga selendah. Ada hak tiga selendah. Selendah pun bocor dah. Titik tak, tak, tak. No, ya tu. Oh, tak ada. Hak sehat tak ada dah. Ada hak lelah. Ada hak kecil manis.
ada tiga penyakit dalam tubuh dia, ada lima penyakit. Habang mau kata rakyat sutai dah, hak tu dia mari tu Allah. Ha ni kita panggil susah perubahan kita. Nah, susah perubahan kita. Sedangkan perubahan tahun baru ni tiap-tiap tahun, tiap-tiap tahun. Tapi keadaan umat tak berubah. Di sinilah nak kata payah sekali. Sebab tu kita dah bila berubah dah tahun baru Islam, kita kena ubah gati sikap kehidupan kita. Lebih-lebih lagi sikap amal ibadat kita ni, biar bertambah kau rajin, kau bertambah. Hak tak pernah kita semaya sunat duha, semaya gati. Tak pernah, tak pernah kita bangun tengah malam sunat tahajud, bangun gati. Tak pernah kita munajat dengan Allah Ta'ala, munajat gati dengan Allah Ta'ala. Cakap sama sore dengan Allah Ta'ala waktu malam. Yang mana tak pernah lagi kita sedekah pawah. Tak pernah lagi kita khairat jariah, kita beri khairat jariah lah. Tak pernah lagi kita berzikir sampai 1,000 ke 500 ke sehari, kita berzikirlah hari ini. Hati yang panggil perubahan kita. Tu ni kita nak titik-titik perubahan kita di tahun baru Islam. Ni tahun yang baru kita duk buruk situ. Kita duk buruk ibu-ibu ayah yang nak ayah tu. Hari ni besar sekali hak merayak ni. Nak helak anak-anak muda kita. Moga Nabi duk royak dah nak tinggal anak yang soleh. Nabi suruh tinggal anak soleh. Pak kita kalau anak kita soleh sungguh kita sebaikai. Kita sebaikai, kita senih hati. Bila anak kita anak soleh sungguh. Karena anak soleh ni Nabi, Allah akik ibu jari, akik ibu jari. Sujud, sujud anak soleh. Tak ada dah. Karena tiga perkara yang Nabi kata, selalu sapanyo amale-amale. Walau kita mati dah pun siapa lagi amalan kita. Nabi kata tiga perkara. Sedekah jariah, anak yang soleh. Ha tu nak ayat tu. Ilmu yang memberi nafa'. Tiga ni ya. Sebab tu hari ni kena pisah anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Menjadi anak yang soleh. Tak ada dah kemocok dah hidup kita. Boleh jadi kita mula-mula masuk kubur ni kena azab. Kena seksa. Kena azab. Nah. Tapi bila anak kita dah akad tangis semua. Ya Allah, itu aku, apunlah dosaku ya Allah. Dan dosa dua ibu bapakku ya Allah. Bagilah rahmat sebanyak-banyaknya kepada dua ibu bapakku ya Allah. Sebagaimana dia dah mengasuh aku ketika aku kecil-kecil dulu ya Allah. Dia letihlah ya Allah, yang mengasuh aku ya Allah. Dia didik aku, dia pera aku ya Allah. Sehingga aku besar di hari ini ya Allah. Aku ni anak dia ya Allah. Aku minta lah padamu ya Allah. Bagilah rahmat kepada dua ibu bapakku ni ya Allah. Apunlah dosa aku, dosa dia ya Allah. Hati nak rakyat kata apa? Nak rakyat kata, anak yang soleh ni sentiasa berdoa, sentiasa berdoa. Tu. Kita nak lagu tu. Sebab tu kita kena helok anak kita ke masjid. Tu deh. Tu nak rakyat tu. Tu supik dek jalan tu deh. Allah, kenapa apa haluh tu? Kena cari beledi. Tu deh. Bagilah. Oh, jadi sungguh deh. Orang tani ni jadi sungguh. Nampak terengih dengan kerok dia tu. Cari-cari dia supik tu luasa. Jabir tu. Dah bubuh-bubuh. Pakai bubuh, kerok Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tengok kerok tu, kerok tu. Masya Allah, pakai bubuh rakut tu cakap tu. Pitih tu. Tapi dua ria lah banyaknya. Tak apalah dua ria ke dua ria, tak ada gapo. Ada 5 ria, ada 10 ria pun ada. Tu bubanyak, bubanyak, jangan. Allah, khairak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Orang sini kita lalui, tengok orang nampak tu. Macam anak burung suak anak dia dah. Tengok tu. Allah. Bubuh deh. Aku sebelah nun pun nun, sebelah nun. Di tengah padan weh. Allah, nun tak tahulah nun. Oi rahman weh. Biar kata deh. Siapa yang nak bubuh. Jangan bubuh anak batu sudahlah. Tu je nak beringat. Lepas tu kau ambil nyucu tu, ambil nyucu tu deh. Jangan bubuh 20 kok, ambil 100. Khayalah. ingat molek. Lama buat nyucu ambil habis. Tak ambil 100, ambil 120. Ayalah.
Tu. Tengok dulu kau dulu dah kita beradu tu tadi tu. Kau kita royak tadi, dia mau tengok kau supit tu. Dia tengok kau, dia tengok kau jabe tu royak. Tu insya-Allah Taala lah. Bagilah batu es koda untuk dan untuk tadika kita. Untuk tadika. Ha ni kita orang tani macam ni ni. Malaysia tak ada macam kita ni, tak ada. Di Malaysia tak ada macam kita. Malaysia dia ceramah-ceramah lah. Nah, macam Ustaz Azhar, macam apa ni, Ustaz Kazim, macam Ustaz Bollywood, nah, macam Ustaz-Ustaz lain lagi pun. Tak ada je kodak. Kita ni tak, bila ceramah dah, bila apa dah, satunya orang ramah kita. Kita ni setiap malam. Nah, setiap malam, Allah sepanjang tahu. Berapa penceramah semua, tak ada berhenti gadu. Lepas tu ada khairat pula. Khairat untuk apa tu? Untuk tadikah, untuk masjid, macam-macam nak ya tu. Ni orang kita sini alhamdulillah dah tengok. Orang Malaysia dia ada, dia tak ada khairat dah. Dia tak ada khairat sekadar dengar ceramah ramah tu, dengar ceramah dia tak ada apa. Kita sini dah. Kita sini ni ada khairat lagi, buat jariah pula. Wala dua riyah pun tak apalah. Tak hilang dalam daftar Allah Taala. Dalam catatan Allah Taala tak hilang. Apa yang kita, apa yang kita selalu ke dalam khairat saat ni, ke dalam supit saat ni. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah itu. Tu. Nah, tengok nombor berapa orang, tengok nombor padah tengok. Malam ni boleh segundi dia rasa. Bagi bilik sok dah tak ada dah malam ni. Nak tidur. Tu. Nah. Tu keadaan mak itu. Baik ibu-ibu. Itu apa panggil nuktah yang penting sekali. Ataupun titik yang penting sekali untuk kita cari perubahan. Hamba nak cerita ni. Berapa tahun dah hamba nak cerita masalah nak mengelakkan anak kita. Nak buat anak kita ni biar dia biar rajin, biar rajin dengan masjid. Nak jadi anak kita ni anak masjid. Nak buat macam mana kita nak buat? Kalau kita boleh ubah sini dalam kampung, kita berjaya besar. Kita berjaya besar. Tapi sepatutnya tok-tok hari ni kena cari jalan. Nayuk kena kena bersorak dengan Tok Imeh. Dah. Nayuk ni. Tu. Nayuk ni kena apa? Kena bersorak dengan Tok Imeh, kena bersorak dengan AJK Masjid, kena bersorak dengan tok Mengulu, dengan sorak dengan Tok Nebel, Tok Kemenin, no, ya, tok. Dan orang-orang berkenaan dalam kampung. Nak buat macam mana kita nak dorongkan anak kita ke masjid? Nak buat jalan mana nak win najah? Mula-mula ni tak sepikir kata nak win seremu. Kita mari separuh pun tak apa dah. Kita kata anak-anak kita yang duduk belajar di sekolah masing-masing ni, tiap-tiap hari ni, tiga buah kereta. Pengakut teh, noyak tu. Kereta mengakut tu ada tiga buah. Ulai balik noyak. Pagi pergi atas, petang balik pula. Ni anak kita orang tani lagu tu lah. Dia tak ada naik bas pak kita ni. Tak sebuah Malaysia, Malaysia ni naik bas. Naik teksi macam-macam. Kita ni dah. Kita ni dah. Kita ni naik kereta borong bagi kereta. Hak kita catat siap dah. Berapa orang. Lepas tu, tiga buah kereta sekurang-kurang dalam kampung ni, kita boleh sebuah kereta pun tak apa dah. Biar dia mari semayang maghrib dengan isya di masjid. Hanya tu imej, nayuk-nayuk, noyak. Tak ada dah. Ni pahala kita ni nak bawa ni. Kita nak pergi akhirat sah ni. Pahala ni nak tupak, nak tolong kita lagi ke datang. Masa mana tu? Bila kita nak timai di Mahkamah Rabbul Jalil. Bila kita nak timai di akhirat esok nak ambil pahala gapo kita? Bila kita elok anak kita jadi anak yang soleh dah. Dia terak dengan masjid dah. Budak ni duduk di masjid dah. Allah kelabur air banyak sekali. Banyak sekali anak-anak kita kelabur air kita. Yang pertama anak kita mengelak daripada dadah-dadah. Tak kena dadah. Tak pening anak kita bila anak masjid. Hak tu bosan anak duduk tepi jalan. Anak tak pergi ke mana-mana. Hak tu mari di dadah puk. Mari di dadah puk. Mari di dadah puk. Penyakit keliling hari ni. Dia kena ni ni tak nak kecil dah. Pada tempat kita hari ni kau bebas. Allahu Akbar.
Kita dengar undang-undang Thailand learning, eh tak tahu nak jadi gena tak lah. Eh nak jadi laksa ke nasi kerabu tak tahu lagi ke datang. Ketumpul teruk dah kita. Ganjo pula dah, ganjo pula dah. Ha ni. Bukan halal dalam agama, halal kerajaan. Unai-unai kerajaan tak ambil berat dah, tak ambil salah dah berkenaan dengan ganjo. Ha, ketum pun tak ada ambil salah, ganjo pun tak ambil salah. Gak. Pendek kata sikit lagi, budak isak dalam sekolah. Kenapa dah? Budak akan isak dalam sekolah. Cikgu-cikgu, ustaz-ustaz tak boleh nak lari kerana kerana dia ada halal dengan kerajaan. Ha ni nak ayat kenapa tak? Lepas tu kalau dia jual pun tak boleh nak report kepada polis. Tak boleh nak report kepada askar, kepada yang berkenaan kerana dia sudah pun halal. Tidak. Hanya haram dengan agama. Haram dengan agama siapa dia nak kena heran. Siapa dia nak heran? Hari ini kita tengok hari ni. Kita mari bincang sama cerita ni. Anak cucu kita siapa dia nak bela? Nak wik orang lain, orang bakok mari dia bela. Mari nak proses, mari nak kita. Oh, tu satu ayat lah, satu harap lah. Kita sendiri kena turun tangi di hari ni. Kena usaha kerja sama. Hari ni nak ayat tu. Pahlawan ni boleh menikah bila cina. Jatah sama jatah boleh menikah. Tino sama tino boleh menikah. Ha, habislah, habis dah. Ha, pone nak nikah dengan jatah. Tak leh. Tidak. Ha, tak ada apa nikah dengan jatan. Al jatan sama jatan. Ha, sikit lagi nak ayat tu. Belaga pedan. Ha, jatan sama jatan belaga pedan. Ha, hari nak ayat kata sikit lagi nak ayat. Ini ada dah ni. Jatuh sama jatuh nikah no, ya, dah halal dah. Dah luluh dah unai-unai kerajaan no, ya, hak tina pun dimakiat lah. Lesbian no, ya, tina sama tina no, ya, nah, hak tina nak jadi jatuh juga. Wih, potong bojeng dan wih jadi jatuh. Pakai seluar usah. Berbaju dalek no, ya, tu. Noyak tu nak jadi jatah tu. Bawa tino jangok-jangok tino dia. Tapi dia jatah. Boleh nikah. Asyik lagi puluk buat ni dah kita nak buat. Makan gula. Mamak nikah dengan khadir. Tengok, ha ni noyak tu gitu. Ha ni tak pernah wujud. Tak pernah timbul, tak pernah ada dalam sejarah orang petani kita. Ni noyak tu. Sebab tu hari ni kalau kita masih lagi berdia diri. Masih lagi kita berpeluk dada. Masih lagi kita kilah siku tak ada buat apa. Hari ni kau menarak. Melarak kau masuk dalam agama kita. Ha, sikit lagi agama tak boleh lari apa dah. Agama duduk di belakang sekali. Ha ni nak ayat tu. Dan sikit lagi jadi labuk, jadi adab istiadab orang. Ha ni nak ayat. Sikit lagi dia akan ada pula orang dengan benatang pula. Sikit lagi orang tu nikah dengan kucing dia. Ha, kucing luar dia duk dakak dua tu lah. Tu cik abang dia menikah. Belanja 15,000. Wow. Tu. Ha, tu nak ayat tu. Kigi nak ayat nikah dengan kambing. Ha. Nah, kambing jantan janggut panjang dia berkata. Tu lelaki dia tu bunyi gug. Ha, tidur tak kati kambing pun. Ha ni nak ayat tu ibu-ibu nak ayat dah. Ni akhir dunia nak ayat tu. Sebab tu hari ni kita siapa masuk dah. Siapa masuk kita nak usaha anak kita masuk sejik ingat molek. Kerana apa ni? Hari ni penting sekali hak meroyak ni. Kerana kita nak tinggal dah. Hari ni yang kita duk kerja penuh masa dah hari ni. Sehingga tak ada sesungguh orang ni nak buat amat ibadat nak taruh pada anak. Kerja nak taruh ke anak. Nak taruh ke anak. Ada setengah orang siapa tak makan, jimat. Nak taruh ke anak, takut anak lapar. Tapi dia anak tak pakar sedara ayat lah. Ayat tu. Kita mati, dia mau kamu kubur. Tak ada siapa lapar boleh. Habis licing harta kita. Dia jual habis. Haning nak ayat dia hari ni. Kita ni suku semai, kita ni kerja.
Tapi nak yang tak ada lama dia jual. Baik kita buat khairat jariah dah. Biar kita seni dalam kubur. Biar kita seni di akhirat esok. Biar kita jadi ahli syurga nak yang tu. Hal nak yang. Sebab tu mesti kita kena usaha anak kita jadi anak yang soleh. Tu di antaranya benda yang penting dalam hidup kita dah. Yang keduanya kita nak tengok bakal-bakal. Bakal-bakal anak kita nak jadi pemimpin lelaki akan datang. Untuk nak bantukan agama yang ada dalam kampung kita. Anak kita. Kerana kita yakin bahawasanya pemuda-pemudi di hari ini lah sebagai tukar penyambut. Tukar penyambut. Lah ni tak lama dah. Tok Imi pun tua dah. Tok Khatib pun duduk lelah dah. Tok Bilal pun kadang-kadang uzur. Tok Nebel pun bunyi kata sekat pocok ni pun tak sihat mana dah. Pasal apa dia hari ni nak ganti? Anak kita lah. Kalau kita tak panggil anak kita mari duduk depan hari ni sebagai pengganti kita, bila kita nak tahu bakal-bakal kebolehan anak kita? Bakal-bakal kebolehan anak kita, kita nak tahu mana? Macam kita tak kata, bahagia agama. Bila dia mari sejik anak-anak kita ada belajar di sekolah tiga buah kereta pagi-pagi tu. Bila dia mari sejik, kita boleh tengok. Anak siapa seramai-ramai tu boleh bear? Ada berapa orang anak-anak pelajar semua tu bila mari sejik? Boleh bear, bear sedap. Kita boleh tahu lalu dah. Bila dia semaya di masjid, kita boleh tahu lalu dah. Hari ni kita tak tahu kebolehan anak kita kerana dia tak mari sejik. Tak tahu. Nah, tak tahu kita. Kata anak kita ni boleh bear, pandai bear, sedap bear, tak tahu. Kerana dia tak mari sejik. Bila kita helak dia mari sejik, bila dia ramai-ramai berderu-deru di masjid, masjid tepat, ibadat dia, maka kita boleh tahulah bakal anak-anak kita. Bila orang yang tahu tu sedak tu, tu imewe dia ni pernah tewas di sekolah ni. Dia ni pernah boleh juhal ni. Dia ni pernah dapat juhal ni. Dapat piala, dapat hadiah. Kita mudah lah. Ha, awal. Gibeh lagi. Haa, tu nak ayat anak kita. Jadi kita boleh guna anak kita sendiri. Situ orang okay, pakai kenal anak itu. Anak siapa best ni weh? Allah, sedap sungguh weh. Ih, dengar macam Mekah dah. Ih, napah panjang suara sedap. Ih, sebiji. Sebutir macam Mekah, macam Madinah dah. Haa, ni anak itu. Ni dah ganyang kot tu. Tok Bilal kot dulu tu. Puah dah dengar hayala salah Allah dia kata pas tak ada kuasa langsung nak pergi semaya kau pakai kano tu pecah wemung pergi sore lah aku balas gigil nak teman nubal tidak tak sedap. Suka makan nasi saja tawai. Nak habis sup juga weh ha. Faham. Ha dia nak cuba anak-anak kita bawi sedap. Allahu akbar. Orang-orang le kampung buat sono pergi semaya le ning Allah sedap weh sekak anak-anak kita pakak pergi sejik lako. Dan waktu maghrib go dengan isyur ramalah anak-anak muda. Hak tino pun ramah, hak jatuh pun ramah, bakal naik motor, rurang. Dia ni gendong mama dia, dia ni gendong umi dia, dia ni gendong mek dia, dia ni gendong wek dia, dia ni gendong ayah dia, bakal maya sejik berlaku. Allah. Hak suara sedap tu kelas 12 kau, kelas 8 kau, suruh jadi Tok Imi. Tok Imi dia boleh belakang ya. Tok Imi jadi makmum. Tok Imi lama dah jadi Tok Imi, biar anak-anak kita pula. Ajar anak kita we berani. We jadi Tok Imi tak ketah. Ha, ajar pula. Tengok baca sedap lah. Kau tua-tua tengok terlupa Fatihah. Rokok lagu tu. Allahu Akbar. Ha, Fatihah tak baca lagi. Kulakan. Gini tu. Terlupa kan suara sedap Tok Imi. Dua kali dia dengar. Kamu tak ada nak rokok lagi. Kamu tak ada bergaduh dah. Allahu Akbar. Ha, lah. Bos sudah pang tambah sekarang lagi. Dia kata geno dia tu ngorek pak rakaat. Apa dia terlupa Fatihah mula-mula.
Kena duduk kali dengan Tok Imeh, Tok Imeh suruh sedap. Hatu boleh tahulah anak kita. Pak boleh tahu hati anak biar, anak kosing ke, anak tayik ke, anak japa. Adik dia ngaji mana dek? Oh, situ. Oh, Masya Allah, dek dek. Hatu nak ya. Tu nak ya, kita boleh tahulah bakar-bakar lagi akan datang. Haa, tu. Kalau Tok Imeh tak ada, boleh letaklah dia sore. Pak bukan sore, hak boleh. Kadang-kadang anak kita duduk di sekolah ni duduk tewah. Duduk musabakah Quran. Kita tak tahu. Tak tahu kerana kita tak ada ambil guna dalam kampung. Bila mati Tok Imeh nak pilih sah tu, Allah, payah. Padahal anak kita belah lana pandai. Tapi kita tak pernah dengar kata anak siapa dia boleh. Situ kita payah. Dia kata Tok Imeh tak ada duit, Tok Imeh. Lepas tu nak tak biar pula tahu. Eh, kawan duduk gelap perut ni dalam kampung ni. Haa. Nama terleh-leh. Leh tak pergi. Leh ku dengar dah gitu jadi Tok Imeh sekali. Mana tahu jadi kerah lidah gitu leh. Tak tahu. Ni sepuk orang jadi kerah kena. Sepuk orang orang kecek siar semua dia. Sepuk beranak dinakam gitu leh. Al-lazina amanu. Aduh, kata leh sungguh kok mana. Tak leh punah, tak leh punah, tak leh punah. Orang tu pen mayer kan nama tu mungkin untuk imej ni. Dia tak orang nak kon gitu ni. Bunyi pelek tak pelek. Dah orang sini temu su. Beranak temu su tete. Pakai nak kali dah tak tahulah dia. Gitu. Ha, gitu. Oh. Neh. Dia mau kori-kori. Eh, kori aku tak harap. Gitu ku dengar dah nah. Kori ni gagak. Gagak. Pak Pio tahu. Kori dia tak gagak sedap juga sorok dia. Tapi dia gagak nak ulah tu innalazi tu. Dia gipah juga per kereka. Ah. Ah, luka. Dia gipah banggo tu per. Ha, apa nak di timi tak lagi. Ha, hadul ya. Nak royak kata dia tak ada orang tua-tua nak ambil dia kalau kita tak tahu anak-anak kita. Sebab tu hari ni perlu sekali perubahan anak-anak kita. Sebab tu adik-adik warung semua malam ni nak ni. Kapu temesu kau, kapu mana kau adik warung ni. Hari ni demo kena sedai buat demo. Kena tunjuk kebolehan demo sendiri di hari ni di masjid-masjid surah-surah. Jangan liar dengan masjid adik-adik weh. Kerana demo dah lagi akan datang, akan jadi cuel di kapung ni. Orang tua nak mati dah. Dan ayuk ni tak ada, ayuk lain pula. Puak demo dah lah. Tok Nebel pun demo, Tok Menik pun demo. Ha, Tok Imeh pun puak demo dah. Demo ni nak gedulah kubur dah. Tinggal puak demo lah pula nyok. Tapi kalau demo tak gaduh hari ni, siapa dia nak pergi ni? Siapa dia nak pergi? Ha, tidak boleh tahu gitu. Sebab tu adik-adik kita jangan liar dengan masjid-masjid. Gilah maya masjid. Ha, tu adik noyak. Tak ada dah pesan ni ambo gitulah. Karena kita tak ada masa dah hari ni noyak tu. Neh. Dah tu kotik tak ada tu kotik mati ni kau kotik atik uzur kau. Siapa dia kita nak letak. Bukan mudah juga ni tu kotik noyak tadi. Nak orang baca ketubah. Nak jadi tu kotik orang panggil tak payah. Tapi nak baca ketubah sungguh. Satu nak wijawi tu lacak. Lacak. Ha, lepas tu tamno pun sedap. Lepas tu beradu bui kena molek. Ha, tu khotik dah ya. Ada tu khotik tak ada. Ha, daripada benar staja. Daripada benar staja. Eh, benar staja. Oh, benar staja lah. Tengok wakah tak betul. Benar staja. Benar staja lah. Oh, jalah. Ha, noyak. Tu noyak. Ha, tu khotik noyak tu. Ha, ni payah belakang ni. Nak orang pasih. Orang baca ketubah ni satu gaya noyak tu. Ha, tu noyak tu. Sebab tu hari ni penting sekali anak-anak kita. Selain daripada anak kita jadi anak yang soleh dah. Kita dapat tahu bakar-bakar anak kita nak jadi pemimpin lagi akan datang. Ha, ni noyak ni tak ada dah. Ha, sebab tu lah hari ni besar sekali perubahan kita. Perubahan kita dalam kapur hari ini besar sekali. Untuk kita ambil sikap hari ini untuk nak asuhkan anak-anak kita. Hanis daya upaya noyak hari ini. Apa panggil rinduan. Karena banyak tahun dah kita. Pasal lagi besar hari, nak mengelakkan anak kita daripada dadah-dadah.
Tosi bi kena dadah. Tosi terlibat dengan benda-benda pening. Karena benda pening ni noyak dalam hadis Nabi besar benar. Besar benar ukubat dia. Deno-deno Allah Ta'ala kepada orang yang pening ni, Allahu Akbar, cukup. Cukup ngeri, cukup takut. Hadis Nabi dia cerita tu ke Allahu Akbar. Dua perkara yang kita takut hari ini. Satu pening, yang kedua deraka kepada dua ibu bapa. Hari ini kita tak buat apa-apa ya, lagi dah. Dan anak tak temu dengan masjid, ia jadi belaka. Dia lawai orang tua, dia kerah perut, tak herak. Pak dia tu dia lawai lagi. Siapa pak Allah hari ini? Hari ini pak Allah. Allah ke anak. Dan anak jadi pelik, pak tak berani dah. Hupak dia berani tu, anak tak pelik, tak apa lah. Dia takut ke pak. Karena otak dia tak bunuh. Tapi dia orang otak bunuh, jangan kelola. Anak otak bunuh, dia tak sungguh. Dia tak kena cik dia. Tu tepi rumah hamba ni, 14 jarum sini ni. 14 jarum, pak lah. Anak tak dengan belakang kapak. Tu nak ajak sungguh, lillahi ta'ala. Pak hak semelih ibu, tak nak kecil dah. Hak semelih mek. Ngeri sungguh kita tengok deh. Sebab tu Nabi dia royak dalam hadis, arba'atu nafarin haqqun 'alallahi ta'ala alla yudkhilahumul jannata wa la yuziqa na'imaha. Nabi kata pak golongan Tuhan tak wi masuk syurga, wa la yuziqa na'imaha, dan Tuhan tak wi kecap nikmat-nikmat syurga. Masuk syurga pun tak leh, nak rasa nikmat syurga pun tak boleh. Maka Nabi sebut mula-mula sekali apa? Mudminu khamrin. Orang yang mengekali mabuk. Orang yang mengekali mabuk. Orang ni mabuk sokmo. Tak ada beradu-radu mabuk. Walaupun sikit-sikit pun. Selagi mana dia tak, dia tak tinggal 100%, maka orang ni termasuk dalam Tuhan tak wi masuk syurga. Pak gulung ini Tuhan tak wi masuk syurga, Tuhan tak wi rasa nikmat syurga. Nabi kata mula-mulanya orang mabuk, tak kira budak ke orang tua. Tak kira bini ke tak bini. Ha, tak kira besar mana besar mana. Nak royak kata ni masuk dalam gulung ini orang Tuhan tak wi tak masuk syurga. Mudminu khamrin. Orang mengekali mabuk. Yang ni orang ni mabuk, tak ada beradu-radu lagi. Walaupun sebulan sekeni, walau tiga bulan sekeni, mati dengan lagu tu, Tuhan tak boleh syurga, ingat boleh. Ha ni anak kita terbimbing ni. Kalau kita tak pisah dia hari ni, anak kita pergi cabai lain, kita pergi cabai lain lagi akan datang. Kita pergi cabai syurga dengan tu lelaki kita, tapi anak kita pergi cabai neraka. Karena Tuhan janji siap-siap dah. Ha ni nak ayat tu. Hak ning lah noyak besar sekali noyak tu. Lain daripada anak yang soleh dah. Ning di antara bila kita lock anak kita tak pergi masjid hari ni. Tu akan jadi tu. Ha, akan jadi situ tu. Mana? Bila dia kaya. Selama mana dia tak tinggal lagi kaya dia. Walau tiga bulan sekali ya. Tak ada dah, baba. Lah ni tiga bulan dah sekeninya, dah minumnya. Dulu tak kira. Dulu sehari tu pak keni. Sehari pak puyuk dulu. Haa, lah ni tak ada dah. Tiga bulan sekeni dia berapa tak ada dah. Walau lagu tu sekalipun. Berarti bu orang ni masih mengekali mabuk lagi. Bila dia mati, Tuhan tak masuk syurga. Ingat molek, ingat molek, ingat molek. Ni adik-adik dengan molek, adik-adik deh. Adik-adik ni, adik-adik rumaja kita, adik-adik. Haa, pemuda-pemudi kita boleh ni royak ni. Ni baba royak ni. Saya ke demo royak ni. Bukan nak kata ke demo, saya ke demo royak hukum Allah Ta'ala. Takut demo tak masuk syurga, tak duduk dengan ibu bapa demo. Demo pasal saya ke tak? Ha ni, kalau demo saya, demo beradulah, beradulah, beradulah di hari ni. Haa, tu ni royak tu. Kerana apa? Pilihan banyak lagi, pilihan banyak lagi. Dah lapar air sangat teh merindah tu. Teh air tebu tu. Teh air batu tu. Janganlah cari benda-benda mabuk di hari ni nak jatuh.
apa saja jenis mabuk, jangan. Yang kedua, Nabi kata wal aquli walidai, anak yang deraka kepada dua ibu bapa. Ni pun tak bau syurga juga. Tuhan marah sekali kepada orang deraka dua bapa. Kerana jasa dua ibu bapa dengan anak ni tak ada besar sekali. Tiba-tiba dia pergi deraka. Tuhan kata, aku tak boleh masuk syurga. Aku tak boleh masuk syurga. Mung tak boleh masuk syurga. Aku akan lepas tu dalam neraka. Padai dengan muka mung tu. Apa ni? Tak ingat jasa mek mung ni. Mek mung beranak ke mung tu. Allahu Akbar. Nak tubik rumah-rumah. Datang mung ni tak ingat ke mek mung. Allahu Akbar. Apa orang ni? Ni Tuhan marah sekali. Tuhan marah sekali. Ni nak ayat tu. Tak ada dah. Dua kali. Maka dua-dua ni golek duduk sekali. Duduk dah sore. Bila dia pening, selalu dia lawan ibu bapa dia. Deraka selalu dah. Maka dua-dua ni kalau so pun tak masuk syurga dah. Apatah lagi kalau ada dua di atas sore. Kau tak masuk syurga lagi. Haning ibu-ibu nak ayat kata hari ni anak kita. Kita risau sekali dengan anak kita. Kita bimbang sekali dengan anak kita. Di hari ini nak ayat kata. Tak ada dah anak pengganti kita. Anak adalah cahaya mata kita. Anak adalah penyejuk hati kita. Tak ada dah. Tiba-tiba anak kita jadi gini. Oh, tak ada berguna sikit habuk. Ini ibu-ibu nak ayat kata. Ini titik kesedaran kita di tahun baru Islam. Sebab tu hari ini kita kena paling tengok katik. Macam mana kehidupan kita hari ini? Mundur ke tak mundur? Maju ke tak maju hari ini? Adakah kita hidup hari ini marah ke depan? Kelebih maju lagi? Di segi amal ibadat kita? Kerja buat kita? Tengok katik. Pasal hari ini jangan fokus kepada kerja buat saja. Tengok amal-amal ibadat katik. Jangan tengok di segi kerja buat saja. Dulu labur sikit, lori labur banyak. Tak apa, molek labur banyak pun. Tapi tengok anak kita tu labur ke tak? Oh, hari ni jadi weh, gaji mahal. Tapi anak kita tiga beradik tak pakai sokai pun. Dia buat apa? Haa, dia buat apa hari ni? Harta yang kita ada hari ni tak arti nak tinggal dia. Bila kita pinjam mata bila, harta yang kita tinggal dia, tak ada sampai 8 bulan. Dia jual habis leci, murah-murah. Haa, ni kan? Kerana dia pun hotok, dia pun hotok. Hani nak ayat tu hari ni. Eh, hani nak ayat ibu-ibu ayah-ayah nak ayat. Tu titik sedap dah. Di antara. Sebab tu Nabi dia sayang sangat ke Islam. Sebab tu Nabi dia cara benar pada umat-umat dia di masa dia hidup di Madinah dulu. Masa dia hidup di Madinah, dia tak ada dah. Ha, Nabi titik berat nak. Bina, Nabi bina ukhuwah di antara Ansar dengan Muhajirin. Nabi ada kasih saya, Nabi ada kasih saya. Ha, tu no ayat tu. Lepas tu Nabi tak sewi ada. Tak sewi ada bujel-bujel anak-anak darah tak belaki. Nabi pegu, pelaga. Nabi cari pasengi. Kita hari ni korama. Kau gelinya korama. Allahu Akbar. Hari ni ayat la ilaha illallah. Hari ni limpah. Banjir dengan benda-benda sak ni nak ya tu. Nabi dulu tengok sahabat, bini tak ada. Dia pergi tengok hak tino duk peri, dia tanya, "Munak dak dia tu?" Nabi tanya lah dah. Kita sebi duk saja. Hon tanya, "Nak ya Rasulullah ku nak belaki." Dah jatan nung tu. Ya bujel dah bini ya mati. "Munak dak?" "Nak ya Rasulullah." Nabi ditanya jatuh pula, "Munak bini ke tak tu? Ada tina tu?" "Nak ya Rasulullah." "Pahamu ada gapo tak tu?" "Tak ada gapo ya Rasulullah." "Pedang ada tak?" "Tak ada." "Penepih ada tak?" "Tak ada." "Baju besi ada tak?" "Tak ada." "Pahamu nak bini ke? Nak tak ada belanja ni?" "Ha, pahamu ada apa?" "Ni ada kasut sepasal nak pakai ni." "Ada kasut nak pakai." Nabi ditanya tina pula. "Eh, orang puas. Munak tak kau dia tu? Dia tak ada gapo dia. Hanya dia ada belanjanya kasut duk pakai pasal. Ikut dia ya Rasulullah." Tengok mundur zaman dulu nak ayat tu. Asal boleh berlaki je. Ya. Karena nak menunaikan nafsu-nafsu yang di dalam tengah-tengah duk dahga dengan memuaskan nafsu. Haduh. Ya orang kita ni bila nafsu tak puas dia jadi berlaku.
jadi nasi kabu, jadi laksa, jadi rojok, jadi sate, jadi belaka. Nafsu no ya tu. Ha, selera tak apa. Sebab tu Nabi kita dia dia pelago, pelago, pelago dah. Orang dia dia puas nafsu tak ada gapo dah. Ha, mau kita hari ni jeboh, banjir dengan dengan kosong-kosong banyak mano hari ni. Allahu akbar mak kita no ya tu. Sabe demi hari demi tahun kita ni berasa tengok pergaulan bebas ni kau kuat. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas macam-macam. Hari ni kita tak nampak pergaulan bebas. Kita tak ada tengok orang tina ngau jatuh berjalan pergi tangi tak ada. Tak ada tengok duk peluk-peluk tak ada, tapi lebih pada tu lagi hari ni. Siapa tidur sekali sebab zina. Zina ni banyak sekali. Supaya dengan minum air, makan nasi dah. Kerana apa? Ada menata ni, menata ni. Jadi mau jumpa dengan menata ni. Ni. Dia mau kecek dengan menata ni, dia mau pergi dengan menata ni. Dia mau tidur dengan menata ni, dia mau klik dengan menata ni. Itu noyak hari ni, noyak sungguh lillah. Tapi itu tak nampak. Malam-malam, pak dah. Lah, dia buat gapa tu. Lah, tak tidur lagi. Loh, ngatuk, ha, esok. Loh, tak matang ke? Lah, resia ke dia. Ha, kena je ke dia. Tu, mula-mula. Lama-lama kak, kecik nyapung, nyapung, nyapung. Dah. Ha, lepas nyapung juga, nak tengok dah lah. Loh, mana tengok besar mana. Pasal pecik, kan? Ikut nak tengok betul mana. Yang kita betul, wastiak, nampak wastiak. Tak dihidang, nampak hidang. Hari ni ngayak tu. Habis. Habis. Kita tak tahu hari ni. Ni hari buat masyarakat hari ni. Lepas tu dia tubik-tubik ni temu mana, temu tepat ni je lah dah. Moga dia kenyai lama mana dah bulat-bulat dah ni. Dia tubik tu tak ada apa dah lah. Siu pipik, perik. Lalu dah. Cuk, bup, 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 bup dah. Klik karet, kenyai. Tak ada apa dah. Kenapa? Tiga kali bergocoh. Hmm, tiga kali bergocoh. Klik dah. Dah. Haning hari ni ibu-ibu noyak hak sungguh ni. Ni ambil kecek sini-sini noyak hari ni banyak. Tu masa Rasulullah dulu, mudah. Rasulullah je tak wik ada nak gelong-gelong nak jadi penyenuh, tak ada. Sebab tu sahabat tina pun, sahabiah pun, dengan sahabat Nabi pun, lagu tu lah. Bila orang tawak, nak dah. Itu juga nak wik ada, nak wik ada tu lelaki, nak wik ada suami, nak wik ada isteri. Tak sih duduk kosong. Dia duduk kosong, siap dah. Kerana orang ni tu yang buat nafsu. Nafsu. Haa, nafsu. Pas nafsu kita sini, nafsu kita di hari ni, ilmu tak ada, email tak ada. Muka semaya kita gitu, ya. Kau tak ada lagi. Jadi kuat gelinya pada ilmu. Haa, bila temu lagu ni, dah nak becek, ratah. Rata. Pak orang dia punah sekali, akan jadi 100 kali. Akan jadi 1000 kali. Tu nak ayat orang dia punah. Dia besok makan curi, nak curi sokmo curi lah. Tino pun besok dia mahu curi kan, tak ada apa dah. Tak ada apa dah. Haa, pakai wak, reti dah. Tak ada apa dah. Reti belakang, tak kena mana dah. Gilah mana-mana pun. Ha, kelipah perak. Hak ni lah dia jadi tahun baru Islam, tahun baru bukit Islam. Hak tu lah pakai dia belenya banyak mana. Kita orang Melayu Islam, duk bangga, duk menyambut tahun baru bukit Islam banyak mana. Tahu tak kita duk sesak? Ni pucuk-pucuk noyak tu. Ha, tu. Tahun baru bukit Islam, tahun baru topat. Tahun baru orang kapi. Musuh kita datang kita sanjung-sanjung. Kita sanjung-sanjung. Gi kaudau pak tak apa kerabi pak kemalu tong. Bawa anak beranak bahasa suka lah, klik dah buaya. Juga mak ke sunat begali. Ha, klik dah bangga nak ya tu. Tak tahu malam tu tahu dak kita. Malam tu banyak mana manusia berzina di malam tu. Malah duk tunggu, malah duk tunggu. Yes, apa pukul 12. Tong wong 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 teng weng 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 tung wong wong wong. Pup pup. Ga.
pup 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 pup. Ha, tu nak ayat tu. Bawa feng sore-sore belakang ni kekasih dia. Ni feng dia, ni tunai dia. Tak ada apa dah, tak ada apa dah, tak ada apa dah malam tu. Tak ada apa kenyek belakang dah. Orang bersina banyak mana malam tu nak ayat tu. Ni ibu-ibu nak ayat ni. Ni orang duk sambut tahun baru buka Islam. Sedangkan kita ada tahun baru Islam. Tapi senyap tak ada apa. Learning ya buat kita baru nampak nak paling sikit-sikit. Tapi masih banyak lagi orang buta. Banyak lagi orang buta. Gitu menyambut tahun baru buka Islam. Allah pakak gelinya lah. Pakak gelinya tina jatah tak ada apa lah. Haa, noyak tu. Sumpah dengan Islam suruh-suruh. Noyak tu. Haa, ni noyak kita. Habis tu banyak hari ni. Pak kita sayang ke mana Islam hari ni. Pak kita ada cerita serga lah, tak ada lagu mana. Butir-butir yang kita hidup hari ni tak kena dengan ajaran Islam. Tata cara Islam tak kena sikit habuk kita dah hari ni. Sebab tu kita mencari titik kesedaran di hari ni untuk kita ubahkan sikap kehidupan kita. Ha, sikap kehidupan kita. Baik hidup kita dunia juga hidup akhirat. Biar kita kena dengan dasar-dasar Islam. Dasar-dasar yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hani ibu-ibu ayah-ayah tengok banyak sekali ayah weh. Banyak, 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 banyak. Kan nak royak gak panyalah, lakau panyal cerita nak royak hari ni. Sebab tu amun besar pada semua buat kita lah. Dan khususnya kepada anak-anak dara kita. Anak-anak adik anak-anak dara kita, adik-adik kita duduk dalam sekolah, duduk dalam apa. Hari ni jagalah tubuh demo biar bersih. Borisut. Saya kata we jaga kuam borisut gitu. Janganlah kita biar kita ni orang molek. Biarlah ngaji bodoh pun tak apa. Jaga tubuh kita jangan dolok kau orang jatai masuk kosong. Hak bujel sama telah dah. Sobalah membujel pun. Jangan duk gelenya, jangan duk gapo. Pegolah anak kalau ada anak. Carilah jodoh. Carilah jodoh orang molek-molek insya-Allah. Berdoa dengan Allah Ta'ala, minta jodoh baik. Ya Allah, bagilah jodoh padaku, ya Allah. Aku tak sedar macam dulu, ya Allah. Macam dulu aku rasa perih dah, ya Allah. Aku suka kata dia molek, ya Allah. Bila aku kahwin dengan dia, pak boleh dia sepakku, ya Allah. Allah, hari itu dia jekku, ya Allah. Jek spring, ya Allah. Allah, aku dah kata kepatah dah tulis usukku, ya Allah. Allah, kuatnya, ya Allah, aku, ya Allah. Aku tak sedar kejatai lagu tu, ya Allah. Bagilah molek-molek, ya Allah, bertanggungjawab. Belalah ya hidup kepek pun, ya Allah. Belalah ya siberang pun tak apa, ya Allah. Jadi tu lakiku, ya Allah. Minta malam-malam, ya Allah. Ni nonoh jangok semata. Pak pula saya pak ini. Tak hijau. Tak pukul sebelah, tak bangun untuk lelaki. Nak gerak, tak berani bekai perima dah. Nak makan sedap. Tuan tak ada hijau. Bini belakang, gilik enak. Hari ni nak yata, hari ni nak yata. Hari musibah. Luar kena hari jatuh peling, peling nak yata. Peling nak yata. Dah, ada arah. Sebab tu nak kita nak belaki, kita nak bini. Jaga-jaga. Dalam jaga-jaga, dalam beringat-beringat. Nak cari jodoh yang setia dengan kehidupan kita. Retina pun comel, rejata pun comel. Baru kita bahagia untuk nak binakan keluarga kita. Nak bina mahligai kita. Nak bina kebahagiaan kita. Barulah kita bawa dunia akhirat bahagia berlaku. Apa ni? Mi kuamsuk. Lok ni dan lok na mi kuamsuk. Situ kita nak sekali. Kata lagu tu ke, makan air mata lah. Retina banyak dah makan air mata. Duk telefon masuk ke ambon. Ya Allah, Allahuakbar. Ayat apa, Baba? Weh, nak bercerai ni, Baba. Baba kata, habis keramat dah, Baba. Habis ayat dah baca. Hani nak ayat tu. Gini tak tahan nak duduk. Tak tahan nak duduk. Wahuduh kau bining. Nak buat gini, ya otak dia separuh. Ya dah. Hari ni nak ayat tu. Allah, banyaklah, banyak-banyak. Orang mengadu hari ni banyak sekali. Hanya mau yakin, tapi jagalah retina nak dia. Jaga kebersihan kamu. Jagalah kepanggil kesucian tubuhmu nak ya tu. Karena retina ni nak ya tu mudah masuk syurga. Retina mudah masuk syurga, tapi masuk neraka banyak. Mudah masuk syurga tapi masuk neraka banyak. Hanya retina nak ya molek. Nah, Nabi pun royak gitu juga. Dalam hadis Nabi dia royak retina ada 4 perkara masuk syurga. Iza solatil mar'atu solataha. Retina bila dia jaga semayah dia. Bila dia jaga semayah dia, 5 waktu, 1. Wasoma syahraha.
bila dia jaga puasa di bulan Ramadan. Ha tu tino dua. Yang ketiga Nabi kata wahafazat farjaha. Wahafazat farjaha. Apa tu wahafazat farjaha? Bila dia jaga kemaluan dia. Ha hok ni ketinggalan hari ni ni hok mana tersayat ni. Ni nak ayat muda-mudi nak ayat tu. Nah, orang tino nak ayat tu jagalah kemaluan, kemaluan. Betul tak? Kemaluan tu jaga molek, jaga molek, jaga molek. Ha tu. Gena masuk kemaluan. Kerana orang tino ni payah jaga kemaluan. Nak jaga kemaluan ya. Jaga daripada pacak tak payah. Jaga daripada orang jatuh kecil. Ha, dak orang jatuh kecil ya wak bahung. Ya kata rak dia cai dia. Tapi bahung dia ya, ya nak makan peri. Tidak. Belum ya kita nak nikah dengan dia, dia minta dulu. Bawa minta dulu, kita pergi lah. Jolah lah dah. Berzina lah dah. Itu nak ayat tu. Nabi kata, kena jaga kemaluan kita. Apa maksud jaga? Jangan duduk lock with orang jatuh lain. Masuk kosong. Kita nak pergi kemaluan kita. Nak serah tubuh kita ni kepada lelaki orang jatuh yang terima nikah depan tu ime. Yang mana tu ime akad nikah kita dengan dia. Wahai Muhammad, aku nikah akan dikau dan aku kahwin akan dikau. Akan Sumayyah binti Harun yang berwakil wali bapa ia akan daku dengan mah kahwin sebanyak RM20 tunai. Hak laki pun royaklah, katalah aku terima akan nikahnya dengan isi kahwinnya sebanyak tersebut. Ha tu, kita pun serahlah tubuh kita kepada hak atas tu dah. Ngara lain jangan, 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 jangan. Kerana sahabat Nabi dulu dia ada mengadu kepada Rasulullah. Masa Nabi kita hidup dulu di Madinah, ada seorang sahabat tu yang mari mengadu ke Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku ada bini seorang ya Rasulullah. Nabi kata, ya, moleklah ada bini. Tapi bini ku ni ya Rasulullah, tak suka nak kuih tangi orang. Tak suka nak kuih tangi orang. Tidak. Bini aku ni tak tolak tangi orang. Nabi reti, Nabi kata kena. Kalau kita tak cerah, 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 cerah. Setaruh cerah. Apa maksud tu? Orang sahabat Nabi kata ke Nabi ni. Ada seorang sahabat tu bini dia ni. Bini dia tu tak tolak tangi orang. Apa tak tolak tangi orang? Orang hala nak jamuh dia, dia tak tolak. Dia tak ada kuih dia. Ikut demo lah nak jamu kau, nak ramah kau ikut. Tu maksud lagu tu. Tak tolak, tak kuih tangi orang. Maka Nabi kata ni, kalau tino lagu tu mu cerahlah, cerah, cerah, cerah. Nabi tak sewa ibu lagu tu. Ha tu lagu tu. Tu maksud kata orang tino kena jaga kemaluan dia. Kena jaga tubuh dia. Siapa dia jaga tubuh dia, borisuk. Dia wi ke tu laki dia. Orang lain dak, orang lain dak, orang lain dak tahu-tahu wi. Oh, orang ni okak syurga. Yang keempat, Nabi kata wa ata'at zaujaha. Bila orang tino ni taat pada si suami dia. Oh, sejak pak karo dia. Pak karo ni yang moci-moci oh masuk syurga orang tino. Orang jatuh dak, orang jatuh tak dak. Orang jatuh dia miku, dia miku, dia miku. Bukan miku kaya getah. Miku dosa-dosa. Tu nak ayat. Orang tino pak karo tu moci. Ni. Tapi hak payahnya dua, jaga kemaluan dengan taat tu lelaki. Kalau boleh buat dua perkara dia besar ni, hak dua entah nak kecil dah semaya kita jaga dah. Puasa kita jaga dah setahun sekali ya. Hak ni hanya ayat tu. Qilalah di akhirat esok ada orang mai royak ke dia. Qilalah dikatakan baginya bagi perempuan tu. Jaga tino tu. Udkhulil jannata. Masuklah makcik min ayyibabin syi'ti. Yang mana kau pintu syurga lapai buti mu nak masuk? Masuklah mana-mana. Ha tu nak ayat tu. Tuhan wi bebas pada tino yang ada pak sifat. Di akhirat esok malaikat mai royak, "Hei makcik, syurga lapai buti ni makcik nak masuk mana? Ikut makcik pilihlah." Tu nak ayat tu bebas tak bebas bagi orang yang ada pak sifat ni.
Hanya ya. Habis tu malam ni ambo royak siapa belaka dah. Duk tak demo lah. Sebab tu anak-anak dara kita, anak-anak muda kita semua hari ni, jaga tubuh demo, jangan duk gelenyah. Jangan duk gelenyah, jangan duk main ngak rejatah. Tu nak ya tu. Jaga beringat molek. Jangan punah tubuh kita dengan orang jatah. Jangan duk berzina. Sebelum kita berlaki, belum kita rumah tangga, jangan duk berzina. Jangan duk berzina dekat kalau mu nak masuk surga. Kalau mu berzina dulu tak ada jalan. Tak ada jalan, mu tak ada borisut. Mu tak ada bersih, mu tak bersih tubuh kamu. Ha ni adik-adik muda semua. Anak-anak dara kita ingat molek, ingat molek. Jangan. Jangan duk mengeceh dengan jatah. Ada banyak orang kita. Kadang-kadang nak pergi madah, semua duk madah. Muka nak berlaki dah ke? Muka kecek belakang dah seluruh jumlah dah. Ha, tu nak madah lah pakai gula. Tengah-tengah duk madah, tengah ayat tu, tidur. La ilaha illallah. Banyak orang kita. Tidak. Muka tak nak kahwin lagi eh. Kecek siap dah seluruh jumlah dah. Okey dah dengan belanja, dengan kapan, buat makan, pakai gula ni banyak mana. Dia pun dia cari rasa saing dia, duk pada saing dia, duk jepuk saing dia. Masa dia jepuk tu, Allah nyagi punah tubuh. Duk selama kening jaga boleh. Buat tengah duk madah, okay? Muka demo pun wigi sekali, dah madah. Oh, dia gamak ke, dia gamak ke pasti dua orang tu. Gi madah, siapa aku betung, siapa aku mana, siapa aku hajai mana. Tak kelik lah, tidur di rizal. Moga nak menikah dua tu dah ke, tak ada gapo lah, bakal suami isteri dah. Tapi tak ada akad nikah lagi. Haa, bakal ya. Nak menikah dua tu, tapi tak ada akad nikah lagi. Masih haram lagi. Hanya ya, tiba-tiba jatuh mitok malam tu. Tidur sekali dirisak. Moga nak jadi bini kita dah. Alah, kita ya tak ya pun kita nak menikah dah. Tanggal 20 ni kita nikah lah. Oh, mu pakai curi wah, aku pakai semutahan jebakan tua. Aku selik kerih. Ha, mu heret curi wah lah siapa tu. Ha, kejap-kejap, tina pun serah lah. Serah tubuh lah, punah darah selalu dah. Tak ada lagi menikah. Ni banyak orang kita nak ayak tu. Pas nak surga lah ke mana? Sabit anak kita kalau lah itu, nikah dulu, gantung. Biar dia halalkan, dia tidur pun tak ada gapo dah, bini dia dah. Hanya dia tak ada wak puluk dia, tak ada wak keduri dia. Hari ni, ya. Ni kita lepas dua tu, haram. Tak boleh pergi dua tu, tak boleh tengok lagi, tak boleh tepuk tangan. Hari ni, orang kita banyak lagi tak reti. Ibu bapa tak reti, anak tak ada menikah lagi, nyelak dua tu, duduk gendong dah. La ilaha illallah, bapa. Pas nak tengok orang, nafsu nak ya tu. Supa bateri dah. Hak jatuh pun samke bateri. Hak tina pun samke bateri. Api kuat pun ni. Haa, hak tina pun kuat, jatuh pun kuat. Haa, jadi selalu dah. Haa, kalau hak tua tak apa, hak ada gosi saja. Haa, tu lak pergi ke mana pun tak apa. Ni dah, ingat molek kita ni. Tu orang tina, Nabi kata, pak sifat ni membawa syurga Allah Ta'ala. Sehingga Nabi kata tu hewi bebas ke dia. Nak masuk syurga mana di antara 8 buah putih? 8 buah syurga, 8 butir syurga. Mu nak masuk hak mana hei orang tina? Orang tina dapat jaga 4 perkara sat ni. Ingat molek adik-adik semua mo doyan. Ni no ya, ingat jangan hidup zina. Jangan hidup zina. Ha, tu ingat molek, ingat molek. Syurga bukan payah sangat, tapi orang kita guna nafsu kuat kelajuk sehingga kita dirluh ke dalam dosa-dosa besar, dosa-dosa yang dilarangkan oleh Allah Taala. Ha ni kita ni, hak itulah kita tak jaya dalam hidup kita. Ha tu. Nah, ha tu. Noya tu pesan ni ambo pada malam ni noya tu. Munasabah dengan tahun hijrah, kita petena. Kita majukan umat kita ke jalan yang baik. Ke jalan yang baik, tak ada dah kita. Karena kita nak berpindah daripada dunia kepada alam barzakh. Tak lama lagi, insya Allah Ta'ala. Ha, itulah malam ni kamu rasa setakat ni lah tu imewe, najuk kita. Nah, ha, tu. Ha, tu.
Abang ni pesan ni di malam ni itulah di antara. Ha ni yang penting sekali ni ayat tadi. Hak ni hak nak sekali ni. Hak ni yang panggil nak berubah, nak pelian-pelian rinduan. Kalau tak boleh buat benda ni, kita siang lagi lah kampung kita. Kalau tak boleh buat benda ni, petang banyak lagi nak hilang. Deria tak selamat, nyo tak selamat, sekerak tak selamat. Tu nak ayat tu, kalau kita tak boleh buat benda ni. Hari ni kumpulah muda-mudi kita di dalam kampung. Adik-adik pelajaran kita. Adik-adik yang mengaji di sekolah, di sekolah semua. Hari ni kerja samalah tuk-tuk semua. Nah, tokoh-tokoh pemimpin semua hari ni. Ha, ambil lah noyak tu hari ni. Ha, ambil beraktilah dengan anak rakyat. Karena hari ni apa panggil dunia di dalam musibah. Di dalam bala Allah Taala, di dalam ujian Allah Subhanahu Taala banyak sekali kepada kita hari ni. Ha, itulah ibu-ibu ayah-ayah. Jadi antara belaka, jadi bahaya belaka kita. Ha, dengan anak kita ni, dengan generasi yang lagi akan datang ni, bahaya habis bahaya. Lawai kita, deraka kita, curi hak kita. Ha, tu, nak semeleh kita. Semua nak ayat atau benda ni jadi bahaya kepada kita berlaku. Tapi kalau kita pakai uak pertenar dalam kampung masing-masing, insya Allah akan jadi generasi molek. Kampung tu sebagai contoh dan tauladan kepada kampung-kampung lain pula. Orang ambil waktu wayang. Hani ingat molek. Hari ni apa nama hari ni kita nak buat? Selain daripada terkumpul dah, kita letaklah apa nama kita cakap dia. Satu bola kita buat tim dia. Ada dua tiga tim dalam kampung kita. Hak kecil, hak tengah hei, hak besar. Anasik pula. Anasik kecil, anasik tengah hei, anasik besar. Kena wianda. Baru demo lalai daripada kejahatan-kejahatan semua. We demo ada kerja. Lepas tu tok demo ni peratan, rong peratan. Tok berlaku buat demo. We demo berjalan dalam kampung, demo susunglah kampung demo. Demo bangunlah kampung demo. Kalau sekerak hilang pun demo risik sama demo. Tak kena balas dengan orang tua dak dah. Tak kena balas dengan orang nebel dak. Demo sendiri kena rap picop dalam kampung. Hari kita gunalah warung-warung yang ada dalam kampung kita. Ha, nak buat gapo buat dia lah. Nak buat pintu gerbang, buat. Nak buat pentas, buat. Nak ada ceramah ugamo, padah. Tu noya. Karena pemuda ni apa panggil tenaga dia tu kuat. Ha, tu noya tu. Dua-dua ni noya tu tak ada dah. Sebab tu di hari ni kita kena buat, kena apa panggil kena turun tangis sungguh. Ha, kena turun ke medan sungguh, kena buat sungguhlah. Jangan sedap saja ambo royak ni. Kena buat sungguh dalam kampung ni. Dalam kampung temesu noyak ni, nah pau temesu ni, noyak tu kena buat sungguh. Dan jiran-jiran pun pakai usaha lah. Jangan biar anak cucu kita, anak muda kita jadi dalam sesak. Jangan. Yo bahaya berlaku semua. Ha, dulu kita kata kena. Anak dia duduk peling. Kata di bini, Allah, wei musuh gaduh, ha, anak demo. Tak ada dulu. Allah, ikut demo lah, anak demo, buat murid demo, tak ada gaduh lah kita. Kata lelaki, jala juga deh, tak ada gaduh anak demo, ikut demo. Dah, akhir kali dah. Sungguh anak demo, tapi katuk dengan kita. Dulu kita kata, tak padu anak demo. Tak padu anak demo, itulah sekerak kita tak ada. Karena dia bukan curi dia, dia curi kita. Demo itu, oh anak demo, oh, habis takut, tak boleh hakai lagi. Haa, kerti tak? Hani nak ayat tu. Sebab tu camping, anak siapa dia pun, marilah kita pakai usaha selesaikan masalah ni. Karena tanggungjawab kita dah. Tuhan akan catat semua tu, pekerjaan kita, perbuatan kita tu. Bukan peri-peri letih, peri dah. Tuhan catatkan ganjaran-ganjaran kita. Tu nak ayat kata, bukan peri dah. Walaupun tak boleh duit, tapi pahala besar. Pahala besar nak ayat kata, kerja nak ayat kata. Haa, lepas tu kita nak tinggal jasa lah. Hopsah sekali. Haa, bila anak kita jadi pemimpin lagi akan datang, kita boleh tahu dah. Kita dah kubur dah, dia baru jadi pemimpin dalam kampung kita. Haa, itulah malam ni kamu rasa setakat ni lah. Nah, buat kali ni, kamu rasa cukup lah. Pesan ni kamu untuk generasi baru. Dengan munasabah, kita mengingati tahun hijrah. Untuk nak cari titik perubahan, titik
kemajuan kita di hari ini, umat kita di petaning khususnya, dan kepada di lain-lain lagi secara umumnya di hari ini tak ada dah. Jangan duduk tidur, jangan berpeluk diri, jangan kilah siku di hari ini. Marilah kita turun medan bersama untuk mengubahkan generasi lagi akan datang, supaya menjadi generasi yang cermelai, menjadi bakal pemimpin yang penuh dengan kejayaan lagi akan datang. Itulah kita mengharap sekalinya. Maka sebelum akhir ini, sekali lagi hamba terima kasih kepada tuan rumah lah, tu email kita, tu Khotik, tu Bila dan kanak-kanak makan serumah, AJK Masjid serumah, dan kepada tu pengulu, tu pegawa dah, dan juga timbalan dia, pucuai dia, coroboh dia, poroso dia, dan kepada nayuk kita. Nayuk kita yang begitu dia tanggungjawab besar sekali. Dia ada satu tambun, dialah di bawah dule dia, dalam jaga dia noyak for kita semua. Maka terima kasih banyak-banyak pada nayuk kita, sekali tang kanak dia semua, seromongi dia, pekerja-pekerja dia semua, dan kepada oboto yang ada dalam kapur ni, dan kepada tutup imej semua yang hadir pada malam ni, dan hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, kapur-kapur jiran di sini, semua puak kita ni, Allah ramah sungguh deh, penuh pada ni, ya Allahu Akbar. Ni malam bersejarah juga bagi puak kita sini. Itulah amo boleh sapanya pada malam ni. Sekiranya ada salah silap sikit sebanyak dalam tutur kata amo daripada awal ucapan amo sampai ke akhir ni, amo mohon apa ni, ampun dan maaf. Dah minta ampun dan minta maaf lah di atas kesilapan amo, ataupun tak sedap dengar ko, ataupun terkasar bahasa ko, ataupun kurang supai ko. Maka amo terima kasih, amo minta maaf banyak-banyak adalah ucapan amo yang yang comel-comel itu daripada Allah Taala. Yang tak comel, yang tak apa ni, tak supaya tu, itu daripada kelemahan amo sendiri. Maka amo sudahi di sini dulu, ibu-ibu, ayah-ayah di malam ni, untuk malam ni dan kali ni. Maka amo sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا صحة وعافية اللهم اجعلنا صحة وعافية اللهم إنا نعوذ بك ويرس كورونا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من ويرس كورونا يا أرحم الراحمين اللهم طول عمرنا وصح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Adanya kesedihan yang telah disampaikan oleh Guru Baposo, apa isi kata yang mereka kupaskan selama dua jam, semoga kita ambil bahan
isi-isi untuk kita beramal dan untuk kita berfikir apa yang mereka beri sepatah dua kata di mana yang bertuah ini, di mana yang mulia ini. Dan dari kami mengucap ribuan terima kasih kepada Baboso sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah, saudara dan saudari yang balik ke rumah masing-masing, kami selaku pemuda di sini, selaku ahli jawatan kuasa di sini, selaku ahli kampung Pohon Tongso di sini, mengucap selamat jalan di atas beratangnya saudara mari untuk meraihkan satu majlis, ialah majlis Mahal Hijrah pada tahun ini. Dan insya Allah kita akan doakan semoga majlis yang kita ada pada malam ini sebagai majlis yang barakat, majlis maghfirah, majlis keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga majlis yang kita ada pada malam ini bisa kita mengadakan setiap tahun dan setiap ketika. Di mana saja berada, kita sama-sama mengunjungilah, kerana majlis yang kita ada adalah majlis yang barakah. Dan satu maklumat lagi, bahawa pada malam Sabtu kita ada majlis iaitu Mahal Hijrah tahun ini di peringkat mungkin patung kita ini, iaitu bertempat di Tarikat As-Samadiyah Bulukahili. Dia adanya ceramah, dia ada ceramah agama yang telah disampaikan, yang disampaikan oleh iaitu Ustaz Hafizi ataupun terkenal dengan Pak Dafi. Dan satu lagi iaitu di mungkin Kosto, iaitu yang akan disampaikan oleh Baboli Lubuk Dia. Itu dia. Dan ada anasyid pemuda-pemudi di mungkin Kosto, iaitu dia buat di pada penerbit ini. Dan mungkin batu kita ni akan bertepatnya di Masjid Bukaidi, di Kampung Bukaidi pada malam Sabtu dan pada malam Ahad. Assalamualaikum. Dua malam. Terima kasih semua. Di situ, di Kampung Bukaidi. InsyaAllah, dan 2-3 malam lagi kita bakal sama-sama lah kita mengunjungi Masjid Mahal Hijrah setiap